Pak siapa ini? Pak manusia ya, dagingnya. Dagingnya itu ciptaan atau bukan, Pak? Dagingnya itu. Ya, saya jawab dari sudut pandang Islam saja ya. Loh, Bapak kan Kristen. Iya, tapi saya kan berbicara dengan orang Islam juga. Karena ya, salib kalau, itu kan bukan gini, hanya Pak, di kalangan Kristen. Kalau Bapak mau bertanya soal Islam, nanti biar kami jawab. Nah, sekarang pertanyaannya itu, yang mati di tiang salib. Persoalannya, Pak, berbicara ciptaan tentang salib, Pak, itu baik, baik. Saya juga iya, ada di dalam Al-Qur'an ada. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, Pak, yang mati di tiang salib itu ciptaan atau sang pencipta? Pertama, ya ini ya. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan, Pak. Yang disalib, ya bukan pencipta, tetapi orang yang diserupakan. Yang itu saya yang tanyakan, itu, Pak, ya, itu saya tanyakan itu, apakah yang disalib itu yang diserupakan atau bukan? Bukan itu pertanyaannya, Pak. Pertanyaan saya itu, yang disalib di tiang salib itu, ciptaan atau sang pencipta? Pertanyaannya itu. Karena sang pencipta, Pak, tidak bisa disalib. Allah, aku nih, ikuti alur ini. Mereka saja. Ikuti gini alur gini, aku lurusin ya. Menurut Kristen, dengerin. Menurut Kristen nih, bukan menurut Islam nih. Menurut Kristen, yang disalib di tiang kayu salib itu apakah A, pencipta alam semesta, atau B, ciptaan dari pencipta? Yang mana? A atau B? A daging atau B? Pertanyaannya sudah keliru. Pertanyaan keliru, Bang. Manusia tidak bisa mencipta. A, pencipta alam semesta yang mati di kayu salib, ataukah B, ciptaan? A atau B? Kalau B itu salah, bukan ciptaan. Oh, berarti pencipta alam semesta mati di kayu salib, betul? Jadi pertama A, pencipta. A, pencipta B. Kalau B kan udah salah, B, berarti yang A B kan yang benar kan? B manusia. Tuhan itu. A, pencipta alam semesta. B, ciptaan dari pencipta. Kalau B salah, berarti yang benar A. Sepakat? Gini, yang nama Tuhan itu tidak mau angkat dulu. A juga sudah salah. Allah. Ciptaan yang salah, jawabannya juga salah. Ah, Mak, kok salah semua gitu. Ya? Manusianya itu yang mati. Karena pandangan manusia, ciptaan itu tidak bisa disalib. Lanjut, Bang Dewa sama Bang Balupu, lanjut. Saya tanya di sini, Pak. Saya tanya tegaskan. Tolong tegaskan, Pak. Jangan diputar-putar seperti itu. Yang disalib itu pencipta Muslim dalam kebingungan. Pak Jordan. Ini Pak Jordan sini sama Pak Niko ini. Ini sejatinya yang disalib itu orang yang diserupakan, Pak. Sebab Isa itu tidak bisa disalib. Gitu. Diangkat itu Isa. Tidak mungkin Isa saja sebagai nabi tidak bisa disalib, apalagi sang pencipta. Itu kan lebih parah lagi kalau sang pencipta disalib. Isa saja baik, tidak bisa sang disalib. Pencipta, baik, yang sang pencipta tidak disalib. Artinya yang disalib itu adalah ciptaan, betul, Pak? Yang disalib ciptaan itu orang yang diserupakan. Allahu Akbar, ya Allah. Karena Isa tidak bisa disalib, Pak. Isa tidak bisa disalib. Saya nggak nanya itu, Pak. Yang saya tanya itu, menurut kekristenan. Aduh. Kristenan, Pak. Dalam sudut pandang Islam, ya Rabbi. Otaknya pada begini semua, ya. Tidak bisa disalib. Dibunuh pun tidak bisa. Yang saya tanyakan, Pak, yang disalib itu pencipta alam semesta atau ciptaan? Yang saya tanyakan itu. Saya nggak butuh penjelasan. Bapak jawab dulu, baru Bapak jelaskan. Mana, Pak, itu pertanyaannya sudah atau bukan? Kalau begitu, kalau pertanyaannya keliru, silakan Bapak bertanya sendiri, jawab sendiri. Saya tunggu. Oke. Bapak bertanya sendiri, jawab sendiri. Jadi, ini Bang Niko. Pandangan orang Kristen, yang disalib itu adalah tubuh Kristus. Tubuhnya saya ini dari surga. Itu, Pak. Yang saya itu, tanya itu ciptaan itu atau sang pencipta? Ya, salibnya tubuhnya dari tubuh surga, itu Pak. Ciptaan. Nah, dia tubuh dari surga ciptaan. Itu. Tubuhnya bukan dari dunia. Ya. Kalau tubuh dari dunia itu ciptaan, tapi tubuh dari surga itu benar-benar saya nggak nanya dari itu, surga. Pak. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya itu, yang disalib itu ciptaan atau sang pencipta?
Itu yang saya tanya. Ini, iya, pertanyaan itu bang, saya juga ketika, gak bisa ketika jawab Yesus dengan disalib, sesuatu yang ketika tidak Yesus bisa disalib. Ketika Yesus disalib, dia itu pencipta apa sang apa ciptaan? Yesus itu kan dia pencipta. Ini bang ya. Tubuh. Allahu Akbar, tubuh ini 47 kali gua nanya ini. 47 karena, kali gua nanya. Buset, iya. Ini benar-benar otaknya diputar balikan semuanya ini. Pada bego lu semua, lu Kristen. Karena pencipta tidak bisa disalibkan, ya. Pak. Isa, baik, Isa saya tanya, apakah Tuhan itu bisa mati? Apakah Tuhan tidak bisa mati? Bapak Lopo, buka 1 Korintus 11 nomor 26. Tolong dibuka. Dia mati dalam kemanusiaannya, ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Tolong dibuka 1 Korintus 11 nomor 26. Menurut dari Pak Niko, sebentar Pak Jordan, Pak Niko sebentar. Kita berbicara di sini berdasarkan apa yang tertulis. Kita pengen tahu pernyataan dari Pak Niko mengatakan apakah Tuhan itu bisa mati? Tuhan itu tidak bisa mati. Kita buktikan. Kita buktikan di sini. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 26. Tolong dibuka Pak Popo. Biar dia yang membaca. Kok pertanyaan simpel aja harus diputar-putar sedemikian rupa ini ya? Saya nanya 47 kali loh ini. Saya nanya 47 kali. Bukan satu kali saya bertanya. Yesus itu kan firman, Pak. Dia tidak bisa disalibkan. Saya nggak nanya itu, loh. Pak. Nggak nanya itu. Dia mati dalam kemanusiaannya, ya Dewa ya. Bang Dewa ya. Karena Tuhan... Nah, sekarang menurut Pak Jordan, Tuhan itu bisa mati atau tidak? Tuhan dalam Tuhan kemanusiaannya agar dia bisa mati. Ya. Oh, Tuhan dalam kemanusiaannya agar dia bisa mati. Tubuhnya yang jadi, kudus itu dinyatakan dia itu bukan seperti manusia yang diciptakan dari tanah atau apa. Dia itu dari surga langsung lewat Roh Kudus, ya. Datang kepada Maria. Baik, jadi, silakan manusia. Tadi menurut Pak Niko, sebentar ya, sebentar Pak Jordan. Tadi Pak Niko mengatakan kalau Tuhan itu bukan, sebentar Pak Jordan, sebentar. Tadi berdasarkan pemaparan Pak Niko mengatakan kalau Tuhan itu tidak bisa yang namanya mati. Tolong dibaca, Pak. 1 Korintus 11 nomor 26. Dibacakan, Pak. Pak Niko. Sebab setiap kali kamu makan roti, ya. Dan minum cawan ini, kamu memberitakan tentang kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, itu buktinya Tuhan mati, Pak. Ini bang, gimana dalam itu, kemanusiaannya dia mati. Allahu Akbar. Tubuhnya itu dari surga lewat Roh Kudus lewat datang kepada Maria agar bisa menjadi manusia, menunjukkan dirinya kepada manusia. Saya nggak nanya ya, itu Pak Jordan. Nanti kalau Pak Jordan mau khotbah nanti di gereja saja, jangan di sini. Kita di sini sedang berdiskusi. Ini bang. Berdasarkan pemaparan dari apa yang Pak Niko katakan, kalau Tuhan itu tidak bisa mati. Menurut Pak Jordan, Tuhan itu bisa mati atau tidak? Saya nggak nanya kemanusiaan. Saya tanya itu. Yang saya tanya, apakah Tuhan itu bisa mati atau tidak? Yang saya tanya. Ya Tuhan tidak bisa mati, tapi dia harus. Tuhan tidak bisa mati. Menurut Pak Niko juga Tuhan tidak bisa mati. Tetapi di dalam 1 Korintus 11 nomor 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini adalah salah satu bukti ternyata bahwa Tuhan ya Kristen itu bisa mati dan memberitakan kematian Tuhan, artinya Tuhan itu mati. Setuju atau tidak dengan ayat ini? Atau ayat ini mau dibantah? Ya. Ini karena tubuh Tuhan itu tidak melalui nafsu seorang laki-laki. Karena Allah, oleh Roh Kudus yang datang kepada Maria hingga menjadi manusia. Ya okay. Allah ya Robi. Oke. Okay. Di dalam 1 Korintus 11, di dalam 1 Korintus 11 nomor 26, bukan ini memberitakan kematian melalui Tuhan. Sebagai bahan analogi, ketika seorang mahadewa mengatakan kepada Pak Alpi atau kepada Pak Palopo memberitakan kematian Jordan, itu artinya Jordan mati atau tidak? Ya, dalam kemanusiaan saya. Saya nggak nanya kemanusiaan. Saya nggak nanya kemanusiaan. Ya, di sini, di dalam 1 Korintus 11 nomor 26, ini memberitakan kematian Tuhan. Artinya Tuhan itu mati atau tidak? Tuhan saya itu nggak mati. Yang mati itu manusianya. Tuhan harus menjadi manusia agar dia bisa mati. Lawan ayat ini. Berarti ya, Ikhwan ya. Inilah yang dikatakan, benar kata Bang Ardi mengatakan, yang namanya dalil itu dikhususkan untuk orang yang percaya.
dihususkan untuk para pengikut yang percaya akan Babel. Dan ternyata antara Pak Jordan dengan Pak Niko tidak percaya kalau Tuhan itu mati. Sementara di dalam Babelnya mengatakan di dalam 1 Korintus 11 nomor 26 ini adalah kematian Tuhan. Artinya mana yang benar? Pernyataan Pak Jordan sama Pak Niko atau pernyataan dari 1 Korintus 11 nomor 26? Andaikan dalam 1 Korintus 11 nomor 26 Bapak tidak meyakini, ini berarti ayatnya salah. Ya, tidak salah Pak, ayatnya seperti itu. Yang mati sebagaimana. Tapi pemahamannya di situ. Ya, pemahamannya bagaimana? Adalah tunggu, saya buka Alkitab ya. Saya lihat di Injil dulu. Silakan menurut Pak Niko, bagaimana pemahaman Pak Niko ini? Tuhan tidak mati, sementara di sini memberitakan kematian Tuhan. Iya, ini aja, Bang Dewa. Kan Pak, sebentar, izin sebentar ya. Pak Niko, itu tulisannya itu memberitakan kematian TUHN. Benar nggak itu TUHN, Pak, tulisannya? Itu benar itu. Iya, benar. Ah, sabar. Pertanyaan saya, di situ tertulis MANUSIA atau TUHN? Yang mana yang benar? MA apa? MANUSIA, manusia atau TUHN atau Tuhan? Yang mana yang mati? Tuhan. Di situ. Tuhan. Hah? Nah, berarti Tuhan mah? Tuhan. Mah? Di situ kan kematian. Kena lagi. Lanjut Bang Dewa. Tuhan mati dan kematian Tuhan itu hal yang berbeda. Tuhan mati sama kematian Tuhan. Artinya kematian Tuhan, Tuhan itu mati atau tidak, Pak? Dalam tubuh kemanusiaannya dia mati, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Tapi firman-Nya tidak mati seperti Bapak ya. Kacau. Ya Allah. Luar biasa. Kristen itu seperti ini. Yang mengulang. Yang sabar ya Bang Dewa ya. Bapak sebenarnya hidup karena rohnya hidup. Ini. Padahal kan kita kan berusaha untuk memaparkan ayat. Ayat itu sejatinya untuk diimani, dipercaya. Iya. Andaikan mereka tidak percaya dengan ayat ini, ya berarti apalagi yang harus kita jadikan sebagai hujah. Tidak Pak, saya kami percaya kematian tentang kematian Tuhan ya. Nah, berarti kami tidak percaya Tuhan mati. Kena sudah. Kalau seperti itu, berarti gini Bapak aja. Percaya kematian Tuhan. Sabar. Gini. Aku nyapa dulu ya. Assalamualaikum, Alfi, Di Alfi. Assalamualaikum, Kang Yans. Waalaikumsalam. Lanjut aja, Bang. Aku dengar. Oke, siap. Jadi gini, itu tertulis kematian TUHN. Tuhan itu kan gelar, betul kan, Pak? Betul kan? Ya. Gelar kan, betul. Nah, kalau Bang Niko ini gelarnya apa Bang Niko? Manusia kan? Iya, atau apa? Manusia. Oke. Kalau saya bilang gini, saya memberitakan kematian manusia. Itu yang mati siapa, Pak? Manusia atau hewan? Ya, manusia lah, Pak. Manusia, pinter. Ya. Sekarang saya balik. Kamu memberitakan kematian Tuhan, yang mati siapa, Pak? Kalau sudah berbicara Tuhan, lanjut. Tuhan berhala saja tidak bisa mati, Pak. Apalagi Tuhan yang sejati. Udah jelas-jelas kematian Tuhan. Yang matinya manusianya. Gak ada tulisan manusia di situ. Mana tulisannya? Mana? Mana Tuhan bisa dibunuh? Kita kan. Mana tulisan manusia? Mana Tuhan tulisan manusia? Tuhannya Kristen mengambil rupa manusia. Jadi yang mati manusianya. Tapi gelarnya tidak bisa mati. Gelar Tuhan tidak bisa mati. Tapi manusianya bisa mati. Apa sih nih? Walaupun disebut kematian Tuhan. Silakan masuk teman-teman muslim. Silakan. Bang Palupu ngomong dong, Bang Palupu. Bang, silakan Bang Palupu mau masuk enggak? Mau masuk enggak? Baik. Dewa beli bodrek dulu bentar nih. Tapi begini Bang, saya tertarik juga dengan ini kan, karena di sini sudah tertera banget ya kematian Tuhan. Tapi saya mau bertanya kepada Pak Jordan ini, Yesus datang ke dunia ini sebagai Tuhan atau sebagai manusia, Pak? Pak Jordan? Oke, ya. Ya. Menurut saya baca Anda, dari pasal 24 ya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur ya. Ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini kata Yesus yang diulangi oleh Rasul Paulus. 25, demikian juga ia mengambil cawan, ia Yesus yang mengatakan ini Rasul Paulus ya, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Tuhan. Artinya Pak Jordan, Tuhan itu mati atau tidak Pak Jordan? Berat memang berat. Gara-gara berat ayat ya, ini, ya. Gara-gara ayat ini 73 pendeta mualaf gara-gara ayat ini. Kalau di dalam Islam, Pak, Tuhan nggak bisa mati. Kalau di dalam Kristen, Tuhan bisa mati. Gitu loh, Pak. Kenapa sih susah? Aduh, kabur lah satu, Mak. Mak. Ah. Hei. Lanjut. Ya, Pak Niko. Ya, ya. Ya, bagaimana menurut Anda? Apakah masuk dalam logika kita berpikir atau tidak tentang Tuhan yang bisa mati? Di dalam kitab Wahyu, Yesus juga mengakui ya. Lihat aku juga mati dan hidup kembali. Jadi kalimat ini tentang kematian Tuhan itu kami percaya, Pak. Ya. Percaya. Karena Tuhan menurut kami di dalam tubuh Kristus bisa mati. Tuhan ya. Berarti Anda meyakini bahwa yang mati di kayu salib adalah pencipta langit dan bumi. Betul? Kalau bilang pencipta tidak bisa, Pak. Bagaimana Pak? Berarti ciptaan? Bukan juga ciptaan. Terus apa Pak? Karena berbicara tentang kematian kan itu berbicara sesuatu yang diciptakan Pak. Oh, berarti Yesus diciptakan? Beda lagi dengan Yesus. Lah, jadi Yesus ini pencipta atau ciptaan? Yesus itu dia hanya memberi diri saja, mengalami manusianya, yang mengalami seperti manusia. Sebab Yesus tidak seperti manusia kita di bumi ini. Dia hanya mengambil bagian saja dari kematian manusia. Iya, kita sepakat dulu Pak, berarti yang mati di kayu salib ini ciptaan atau pencipta? Oke lah, saya ikut ya, ikut kata pencipta. Pencipta. Wah. Berarti Anda sepakat bahwa yang mati digantung di kayu salib adalah pencipta langit dan bumi. Iya, betul. Oneness Bapak ini ya. Oke, mungkin itu poinnya aja Bang Ardi. Padahal nanti kalau kita bawa dalil lagi, Tuhan itu aduh ngeri-ngeri sedap Bapak. Sebab kalau kita tetap bertahan pada prinsip seperti itu Pak ya. Yang menurut pandangan Kristen kematian itu hanya jasmaninya. Baik, kita tampilkan dulu ya. Pak Palopo. Iya, kenapa, Dek? Mau masuk, Dek? Izin ya, sedikit ya. Iya, silakan. Pak Niko. Iya. Kalau pencipta langit dan bumi itu yang mati, lalu yang membangkitkan pencipta langit dan bumi itu siapa Pak di Roma 10 butir 9? Roma 10? Ya, butir 9. Kalau yang mati itu pencipta langit dan bumi, coba kita ke Roma 10 butir 9. Jadi yang membangkitkan pencipta langit dan bumi itu siapa? Roma 10 pasal ayat 9. Kan di situ jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu ya, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, bahwa apa? Kamu akan diselamatkan. Bahwa Allah telah membangkitkan dia. Nah, itu Allah telah membangkitkan dia gitu. Dia di sana siapa? Yang tadi mati ya, pencipta langit dan bumi. Kalau dalam pandangan Yahudi ini kan Bapa ya, Bapa surgawi.
Oh, ada dua, pencipta langit dan bumi. Enggak, pandangan Yahudi kan begitu, Pak. Allahnya itu disebut Bapa. Pandangan Bapak, Pak. Pandangan Kristen. Sama, Kristen juga kan seperti itu. Ada dua yang... pencipta langit dan bumi. Pandangan Kristen kan Allah itu dipanggil Bapa. Bukan ya, bukan itu, Pak. Tadi kan dikatakan, oke lah, ya saya ikuti narasi kalian, kan kata Pak Niko tadi gitu. Bahwa yang mati itu adalah pencipta, lalu pencipta ini mati. Yang membangkitkan di sana itu siapa? Yang membangkitkan pencipta? Yang tuliskan sini Allah ya, Allah yang membangkitkan. Ya. Oh, berarti ada yang membangkitkan pencipta. Pencipta itu dibangkitkan gitu? Tidak, Pak. Ini kan Allah yang membangkitkan. Tidak. Artinya... bahwa Allah ini dia tetap ikuti apa namanya Yesus ikuti ya. Allah itu pencipta langit dan bumi bukan, Pak? Allah itu dia pencipta, Pak. Dia pencipta. Nah, kalau ya, nah berarti pencipta langit dan bumi membangkitkan pencipta langit dan bumi yang lain juga, betul? Iya, ada begini, dua Pak, jadinya pencipta langit. Kalimatnya salah seperti itu. Ah, salah pula mak gue. Salah terus. Allah pencipta. Ketika Allah mencipta, dia mencipta melalui firman-Nya, Pak. Ya, Yesus itu firman. Oh, tunggu Pak. Tapi saya menarik juga Pak Niko ya, karena di 1 Timotius 6:16 dialah ini kan merujuk kepada Allah itu sendiri ya, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, sementara Bapak tadi mengatakan pencipta langit dan bumi itu mati, bagaimana ini Pak? Ia takluk kepada maut, artinya dia menaklukkan maut, Pak. Artinya dia bangkit. Ya, dia saya tidak berbicara selamanya. Bangkit dulu, Pak. Kita tidak berbicara bangkit. Ini maut dulu. Iya, untuk ke maut itu, Pak, harus mati dulu. Yesus tidak bisa mati, dia harus mati sampai dia harus menuju maut. Berarti dengan Yesus mati? Iya, Yesus mati, lalu, Pak. Lalu bagaimana dengan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut? Iya, karena di maut itu dia menang, Pak. Dia kan mengalami kematian. Yesus mengalami kematian. Hanya orang mati yang sampai di maut. Ya, nah, orang hidup nah, tidak bisa sampai maut. Bukan Pak, bukan itu Pak. Kita jangan dulu, kita skip dulu dengan bangkitnya itu. Gampang itu. Dia itu kan 3 hari, berarti pencipta langit dan bumi pernah mati 3 hari. Lalu siapa yang mengatur dunia ini selama 3 hari itu kan? Jangan ke situ dulu Pak. Di sini kan dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Maksudnya maut di sini apa Pak? Maut itu Pak kematian. Kematian. Kebinasaan. Yes, ya Yesus mati enggak? Iya, Yesus mati, Pak. Berarti dia bukan Tuhan karena dia mati. Karena dia mau ke maut itu, Pak. Yesus tidak bisa ke maut kalau dia tidak mati. Loh, dia jadi menurut dulu. Berarti menurut Anda setelah Tuhan pencipta langit dan bumi itu mati, siapa yang jadi Tuhan? Tuhan itu Pak tidak bisa ditakar, dia tetap selamanya ada, Pak. Tuhan berapa Pak? Emangnya Tuhan satu. Adonan, dia tidak bisa ditempati di satu tempat. Okay. Dia berani seluruh ciptaan. Oke, okay. Tuhan satu. Ya, ketika terima. Tuhan itu mati 3 hari, siapa yang jadi Tuhan? Dia tetap Tuhan Pak. Berarti tidak mati. Karena itu kan hikmat Allah yang melampaui akal manusia, bahkan malaikat-malaikat pun tidak bisa mencapai perbuatan seperti ini. Itu kan buatan sejak nabi-nabi sebelumnya Pak ya. Tidak, kita Mesias itu harus mati dulu, Pak. Jangan dulu. Mesias itu harus mati Pak. Tidak ada itu Pak, mana ada di Lukas 2 berapa? Yang lama itu nubuatan bahwa anak manusia itu akan mati. Yesus dimana? Menubuatkan juga kematiannya. Di mana? Ada itu. Di mana? Di mana? Ya enggak apa-apalah. Lukas 22 iya. Pemahaman Kristen Pak begitu Pak ya. Di ya di mana? Menubuatkan bahwa dia akan mati. Pada dimana? Hari ketiga dia akan bangkit. Iya, jangan ke situ dulu Pak, jangan ke situ dulu Pak. Ini tentang maut. Ketika Sang Maha Pencipta langit dan bumi dikatakan di 1 Timotius 6:16, dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut. Maut di sini kan Bapak sendiri mengatakan kematian. Iya. Nah, tadi Bapak sudah bernarasi bahwa pencipta langit dan bumi itu mati. Artinya kan di sini ada kontradiksi. Jadi yang mana kita ikuti, pemahaman Bapak atau pemahaman Bible? Silakan. Ya, saya percaya pada Alkitab katakan bahwa dia harus menuju maut. Mengalami kematian. Loh, terus ini gimana? 1 Timotius.
apa sih itu dibilang apa? Satu ini loh, baca loh Pak di layar. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat, kuasa, dan kemuliaan. Betul itu, Pak. Nah, ya. Iya. Betul ini? Iya. Berarti Tuhan tidak pernah mati, kan? Dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus, Mak. Takluk kepada maut tidak? Yesus tidak takluk, Pak. Dia mengalami kematian berbeda dengan manusia. Ketika mati, ya tetap mati. Tetapi Yesus hari ketiga dia bangkit. Nah, itu artinya dia tidak takluk kepada kematian. Kan mati, bagaimana Bapak ini? Iya, karena dia harus alami kematian dulu, Pak. Untuk menuju ke alam kubur, Yesus kalau masih hidup tidak bisa ke alam kubur. Ya ngapain ke alam kubur? Harus mati dulu. Ngapain untuk masuk ke alam kubur itu, alam kematian. Nah, di alam kematian itu baru dia bisa mengalahkan maut. Jadi orang-orang pada masa itu yang mati ribuan tahun itu dibangkitkan itu oleh Yesus. Nah, pertanyaannya kembali lagi, Pak. Ketika Tuhan mati selama 3 hari, siapa yang menjadi Tuhan, Pak? Karena Tuhan itu satu. Satu-satunya udah mati. Siapa yang jadi Tuhan? Allah Bapa itu kan, itu pemahaman orang Kristen dengan Yahudi kan, Bapa itu sendiri. Bapa mati? Tidak, Bapa di surga tetap, Pak. Berarti? Aduh. Itu kan anaknya, Yesus. Gimana ini, aduh. Karena ayat di sini bilang, aja. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Gini aja. Tak pernah melihat dia, dan memang gini manusia aja, tidak gini. Dapat melihat dia. Gini aja, Pak. Itu sudah berbicara tentang kemakuasannya. Gini aja, Pak. Kalau Pak, kita gini deh. Tadi ada mengatakan nubuatan ya. Di mana sih nubuatannya tuh, Pak Niko? Dewa di Lukas. Jangan kemana-mana, di situ aja dulu. Iya. Oh, karena yaudah. Kalau hanya sepenggal Pak memahami tentang Yesus, kita akan tidak bisa menangkap tujuan seluruhnya, sempurnanya. Oh gitu. Jadi karena dia bangkit, iya. Dia tidak takluk kepada maut ya, gitu ya? Iya. Dan dia kan berjanji akan menjadi hakim yang adil Pak nanti kembali. Yohanes juga dong berarti. Karena tidak ada nabi yang bisa kembali Pak, kan berjanji untuk datang kembali untuk semua manusia, kan di Keluaran Bapak juga akan berkata Al-Masih itu akan menjadi hakim yang adil. Coba dia akan menghakimi baca, semua manusia. Coba baca Matius 14:2. Lebih parah lagi di situ, Yohanes juga bangkit loh Pak. Iya, karena hanya Nabi Isa saja atau Yesus saja yang bisa mengalami kematian sampai kematian baca, itu tidak berkuasa atas dia manusia. Oke. Okay. Kita buka Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Matius 14:2. Matius 14:2. Kalau dikatakan orang yang tidak takluk kepada maut itu orang yang hidup setelah kematian. Sesuai 1 Timotius 6:16 tadi, itu Yohanes juga bangkit. Jadi dengan bahasa lain, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita juga akan bangkit pada hari kesama. Karena rohnya dianugerahkan ke kita. Aduh, kejauhan. Jadi kalau bapak-bapak ini hanya percaya Yesus sebagai nabi, ya mati sampai maut, tidak bisa bangkit. Tapi kalau percaya dia sebagai juru selamat, coba baca. Maka ya, Anda akan mengalami kehidupan. Baca Pak. Matius 14:2 ini Pak. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawai, inilah Yohanes yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam. Kenapa enggak dituhankan? Hah? Dia enggak bangkit tuh, enggak takluk pada maut. Kenapa enggak dituhankan? Gimana ini Pak? Ia sudah bangkit. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya kuasa-kuasa itu tadi bekerja di dalamnya. Dan ia berkata, itu tahu. Bukan Yohanes, Pak, itu bukan Yohanes Pembaptis. Loh, jadi itu siapa? Itu berbicara tentang Yesus, Pak. Tulisannya Yohanes Pembaptis gitu loh. Mau dirunut juga. Yohanes.
Itu baca aja Alkitab itu harus sepenuhnya Pak, enggak penggal. Nah itu loh. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes apa? Yohanes Pembaptis. Ah ya sudah. Iya sudah Pak. Tadi itu pandangan orang ketika Yesus bangkit tuh. Pak. Oh. Berarti ini firman Tuhan salah ini. Mereka berpikir itu Yohanes. Karena Yohanes kan dipenggal kepalanya. Salah berarti ini. Astagfirullah. Nah, itu pandangan orang, itu pandangan orang itu benar. Mereka anggap itu bangkit. Baca tapi itu cerita di mana orang-orang itu anggap bahwa Yesus itu Yohanes yang bangkit. Gedein Alfi, Pak dosen. Baca selengkapnya. Iya iya iya. Kita tekstual analisis saja di satu dalil yang ini nih. Jadi tidak bisa ambil sepenggal-sepenggal Pak, begitu tidak bisa mengerti. Pak, bukannya ngambil sepenggal-sepenggal nih, ya? Cuman teksnya tuh udah eksplisit di sini. Coba bapak yang baca satu perikop. Hilang nggak nama Yohanes Pembaptis ini? Iya, Matius 14. Matius. Aduh, dikecilin lagi. Si, kepena. Nah, wis. Izin ya Pak Palope ya. Istirahat dulu lah abang-abang Alfi semua nih. Ini bengkoknya mengalir sampai Migdal Eder soalnya. Gimana? Kalau Alfi, jangankan baca satu perikop Pak. Kejadian ke Wahyu, Wahyu balik ke kejadian pun udah Alfi baca tuh. Isi Bible itu. Ayat pertama kan Pak situ bilang bahwa itu berita tentang Yesus. Jadi berita tentang Yesus Pak ini sudah sampai kepada Herodes, raja di wilayah Yudea pada masa itu. Ya, lalu terus anggapan bahwa Yesus ini adalah Yohanes. Yang menggal itu siapa Pak? Yang menggal Yohanes Pembaptis. Ada orang yang tampil lagi. Yang menggal Yohanes Pembaptis siapa? Yang menggal. Ya orang lah Pak, masa hewan. Iya siapa nama orangnya? Tidak ditulis, yang penting ditulis itu. Judul perikopnya beda. Yohanes Pembaptis dibunuh nih. Tuh. Ditulis. Coba di Alfi, coba cari itu ada kalau enggak salah di Lukas ya. Itu ada perkataan begini nih. aku telah memenggal kepalanya itu. Itu kata si yang siapa namanya Herodes itu. Herodes itu. Nah, coba Herodes. Coba dicari, Dek. 14 Lukas 14 14 16 kalau enggak salah. Iya, betul. 14:16 coba 99. Lukas 14:16. Oh ya, sorry Lukas 99 betul. Lukas 99 kalau yang itu tadi 14:16. Betul, Lukas 99. Coba baca. Di sini Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya, namun siapa dia ini yang kudengar melakukan hal-hal demikian? Lalu ia siapa lagi supaya dapat melihatnya. Oke. Okay. Pertanyaan saya, yang menggal kepalanya itu siapa? Herodes Pak, Herodes. Lah ya sudah. Ya berarti ya, benar. Ya sudah. Berarti yang menggal kepalanya kan Herodes. Iya. Herodes. Nah, Herodes cerita. Mengakui enggak bahwasanya itu Yohanes Pembaptis yang dipenggal? Iya, karena dia kan yang perintahkan, dia yang penggal. Oke, Yohanes Pembaptis bangkit lagi enggak menurut Herodes? Bangkit di sini. Tidak bisa bangkit, Pak. Makanya kan Itu loh. Mereka lihat itu tentang Yesus karena itu baca selanjutnya lah. Lalu ia penggal kepalanya. Lalu siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal yang demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Jadi Herodes ingin bertemu dengan Yesus. Mereka pikir itu Yohanes sudah bangkit, sudah kupenggal, lalu siapa orang ini? Dia bisa melakukan mujizat. Mereka ini pikir Yohanes ini berarti ini salah. Karena berarti aku ini anggap Kristus Yesus itu bukan cuma Yohanes, ada yang bilang mungkin Elia sudah bangkit, sudah muncul. Iya kan? Mungkin dia salah seorang nabi. Nah, dibaca seterusnya. Lalu Herodes berkata, Yohanes yang mati, Yohanes tidak bisa bangkit. Coba dibaca DLV, coba dibaca Markus 6 dibaca mulai dari ayat 16. Markus 6:16 sampai Markus 6:17.
16 nih. Oke. Okay. Nah, dari 15 dulu, dari 15. 15, 15, 15. Ah, ah oke. Okay. 14 aja deh, enggak apa-apa. Radio ya, Herodes. 14, ya 14, 14. Sebab namanya okay. sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit ya, dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Nah, itu Markus 6:16 ada begini. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan. Yang bilang bukan itu apa? Karena di sebelumnya ada yang bilang dia itu Elia. Dia itu seorang nabi. Kata si yang menggal siapa Herodes itu bilang begini, bukan, dikonfirmasi sama si Herodes, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Itu kata Herodes. Jediar. Ha, gimana? Ini Pak anggapannya Herodes, Pak. Waduh. Waduh. Tadi anggapan orang katanya, sekarang anggapan Herodes. Ayo. Ayo. Iya, itu Pak, kalau ayo mau lari kemana? Loh, ya jelas Herodes tahu karena Herodes yang menggal gitu loh, paham? Yohanes ini sudah bangkit ini. Itu loh, anggapannya. Kok anggap sih? Wong dia yang tak, wong dia yang menggal, dia yang tahu kok. Yesus, Pak. Yang menggal itulah yang tahu gitu loh, paham enggak sih? Sekarang iya, pertanyaan saya, kalau yang menggal Herodes, kemudian menurut Anda yang masuk akal, informasi paling valid didengar dari Herodes atau bukan Herodes? Jawab. Karena anggapan Herodes ini Yohanes ini kan orang ditanya suci, apa? Jawabnya apa? Yohanes ini orang suci. Saya enggak tanya itu. Saya tanya, kalau yang menggal Herodes, informasi valid itu didapat dari Herodes atau bukan Herodes? Jawab. Ya dari Alkitab sendiri Pak, berbicara tentang Herodes. Lah iya, Herodes kan? Iya. Ah, Herodes bilang apa? Kalimatnya di sini, jadi jangan enggak Herodes bilang apa? Ya, Herodes bilang gini. Herodes bilang gini, "Bukan dia itu, ya, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal nah, iya. kepalanya. Bukan Elia. Kan sebelumnya ada dan tuh, dia itu Elia gitu kan. Kata orang-orang dia itu Elia gitu loh." Tapi dibantah sama Herodes, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Yang menggal itu Herodes, yang bangkit lagi itu si Yohanes Pembaptis karena tahu yang menggal adalah Herodes. Makanya yang paling hafal adalah Herodes. Paham? Iya, begini Pak, yang pengertian di sini, Herodes ini mendengar cerita lanjut tentang deh. Seorang nabi, namanya Yesus Pak. Wah kacau ya. Namanya itu ayatnya yang kacau sekali. Gak bisa sulit ini orang mendengar tentang Yesus. Sebab kita mau menggunakan ayat bagaimanapun ya, juga dibantah sama dia. Dan kita pegal juga ngadepin orang seperti ini. Yohanes Pembaptis sudah bangkit. Salah Pak, salah begini. Itu kalau Bapak memanai ayat itu, banyak orang-orang yang berkata itu Yesus. Ada juga yang berkata ini siapa? Elia. Lalu Herodes berkata dialah Yohanes Pembaptis karena yang memenggal kepala Yohanes adalah Herodes. Jadi yang didengar itu adalah Herodes karena dia berkata dialah Yohanes. Sudahlah capek. Itu Yesus, Pak. Gimana sih? Capek. Bukan Yohanes disebut. Bapak Yesus, itu harus jujur kalau diskusi itu, Pak. Pak, kalau Yesus diskusi itu capek. Yohanes, Yesus juga dianggap Pak, Elia pada masa Pak. Itu. Pak, Bapak itu harus jujur, Pak. Bapak itu harus jujur. Kalau memang oke, okay, itu berarti yang bangkit Yesus ya. Bukan Herodes ya? Bukan Yohanes Pembaptis ya, betul? Tidak, di situ Yesus belum mati, Pak. Enggak, itu yang mati, yang mati dan bangkit lagi itu siapa? Saya tanya. Yang mati dan bangkit lagi satu-satunya orang itu siapa? Yesus atau bukan Yesus? Dalam cerita sini Yesus belum bangkit, Pak. Saya tanya, satu-satunya orang yang bisa mati dan bangkit lagi siapa? Itu nanti di ayat selanjutnya Pak. Saya tanya satu-satunya orang yang mati dan bangkit lagi itu siapa? Satu-satunya orang itu siapa? Satu orang. Yesus aja, gitu Pak. Jawab ya, baru dijelasin. Siapa? Yesus. Gak ada yang lain, betul? Ya, enggak ada yang lain. Betul. Oke, menurut Bapak ayat itu tadi itu Yesus atau bukan?
Itu Yesus, tapi dia masih hidup, Pak. Ya, nah, Yesus berarti Yesus kematiannya adalah dipenggal kepalanya, betul? Wah, itu juga sudah salah sekali. Lah, gimana? Kan? Coba deh. Coba baca deh, baca deh. Markus 6 berapa tadi, Dek? 16 ya? Berapa? Markus berapa, Dek? Coba buka, Dek. Markus 6. Markus 6, ya, betul. Bagus juga Bapak mesti banyak baca lagi Alkitab ini. Oke, wes, tunggu dulu. Markus 6 ayat 16 kalau enggak salah ya. Coba, Dek. Nah, itu tuh. Iya. Waktu Herodes mendengar, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit. Pertanyaan saya, siapakah yang dipenggal oleh Herodes dan yang bangkit lagi, siapa itu orangnya? Nah, kalau Bapak ayat 16 baca di sini, saya tanya siapa orangnya. Di sini kan berkata waktu Herodes mendengar hal itu, apa yang didengar oleh Herodes? Saya tanya siapa nama orang yang dipenggal Herodes dan bangkit lagi, siapa nama orangnya? Ya, sebelum saya jawab itu, yang didengar jangan kemana-mana. Siapa Yesus, nama Pak? Orangnya yang dipenggal Herodes dan yang bangkit lagi, siapa nama orangnya? Yang dipenggal itu namanya Yohanes. Bukan Yesus kan? Bukan, masa dipenggal Yesus namanya. Nah, berarti Yohanes itu dipenggal kepalanya dan bangkit lagi, betul? Yesus, Yohanes tidak bisa bangkit. Aduh, ya Allah, salah Allah diingkari. Itu tulisannya apa, Pak? Coba dibaca, Pak. Kepala setelah kepalanya itu apa, Pak? Setelah kepala Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Nah, siapa itu yang bangkit lagi? Pemahaman dari Herodes. Enggak, yang bangkit lagi siapa? Iya, yang bangkit lagi siapa? Yang mengatakan itu kan Herodes. Iya, yang bangkit lagi siapa? Dia menyebut bahwa Yohanes yang bangkit lagi siapa? Saya tanya, siapa? Menurut Herodes Yohanes. Oh, berarti ya. ayat ini dusta ya? Firman ini dusta ya? Tidak dusta, itu benar. Oh, begitu. Berarti benar kan? Herodes ya. Loh, ini firman Tuhan bukan? Oh, ini bukan firman Tuhan. Firman Tuhan menurut Herodes. Ya, firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan mengatakan apa? Menurut Herodes di situ ditulis yang di apa namanya? Herodes kan dapat Yohanes. Herodes, oh ya, Herodes kan firman dapat ilham dari Roh Kudus tuh. Enggak lah, Herodes bagaimana dapat ilham, Pak? Lula ini ditulis di sini. Dia ditulis di firman Tuhan. Suci. Nah, ini? Dia kan pembunuh. Aduh, kacau nih, Herodes, enggak nutut otakku. Gantianlah. Iya, karena Bapak hanya baca hal-hal yang tidak Iko yang enggak mau jujur. Yang ditanya Ardiansa, yang mati di sini siapa menurut Herodes? Yohanes, Pak. Ya, nah, Yohanes. Oke, lalu kita kunci ya. Yohanes. Terus ya, siapa yang bangkit di sini menurut Herodes? Menurut Herodes yang bangkit Yohanes. Ya sudah, berarti Yohanes bangkit. Itu menurut Herodes, Pak. Loh. Kan yang menggal siapa? Yang menggal Herodes. Nah, terus kata Herodes apa? Apakah Herodes melihat dia bangkit? Kan anggapannya bahwa orang yang ada Yesus itu, mereka berpikir bahwa itulah Yohanes. Jadi gini. Jadi sulit mengerti kalau Bang cerita Niko, seperti ini. Ini keren. Ini cerita lebih keren lagi nih, Pak. Iya. Ini cerita lebih keren. Ya, selesai dulu aja, Dek. Jangan lompat-lompat kayak kelinci, Dek. Supaya bisa mengedukasi orang-orang Alfi yang tidak mengerti. Alfi bukan lompat. Ini lebih keren loh ceritanya daripada kalau orang-orang Islam lebih jujur mau membaca Alkitab, ya mereka harus sampaikan sedetail mungkin tentang Alkitab. Iya, jadi pada 2 Raja-Raja 13:21 misalnya nih, suatu kali ketika sedang menguburkan mayat, tiba-tiba mereka melihat segerombolan itu. Mereka melemparkan mayat itu ke dalam kuburan Elisa lalu pergi. Ketika menyentuh tulang-tulang Elisa, mayat itu hidup lagi dan berdiri. Ngidupin mayat nih, keren nih. Siapa itu, Pak? Itu Yesus. Elisa. Mana, Pak? Di apa? Ini Raja-Raja. Elisa ini. Iya, 2 Raja-Raja 13:21. Ini mayat hidupin mayat. Lebih keren pada Tuhan Anda. Tuh. Keren, hidup lagi loh. Nah. Jadi kalau parameter tidak takluk kepada maut itu mati lalu hidup lagi, ini banyak ini yang cerita orang-orang hidup di kitab saudara.
Keren. Ini siapa ini? Namanya ini kawan-kawan. Melemparkan mayat itu ke dalam kubur Yesus gitu. Oh, bukan Elisa. Dua raja-raja 12. Dua raja-raja 13. Kalau para meter tidak takluk kepada maut di 1 Timotius 6:16 tadi adalah orang mati lalu hidup lagi. Itu banyak yang hidup lagi gitu di sini. Dua raja-raja 13 ayatnya yang ke 20. Ah, bacalah satu perikop itu. Ayat berapa? Iya, 21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun. Mayat hidupin mayat. Betul Pak itu. Loh, tidak takluk kepada maut kan? Jadinya kan? Iya. Ya. Berarti bukan cuma Yesus. Berarti bukan cuma Yesus. Iya. Ayo, mau kemana? Mau lari kemana Pak? Mau kemana? Mau kemana Pak? Ayo. Ayo. Nggak, saya lagi cari tempat duduk supaya lebih pelan. Mau kemana Pak? Ayo, bukan cuma Yesus berarti ya? Ini Elisa ya, bukan Yesus ya. Ini Elisa ya. Coba gini, bukan cuma Yesus yang mati bangkit lagi. Coba buka Matius 27:55-55-55-50. Matius 27:50. Matius 27. Hah? 27. Yes, Matius 27:50. Coba. Kalau yang bangkit banyak loh ya. Bangkit dari mati kan? Coba kita banyak. Cek. Coba Matius 27 ya. Coba baca. 27:50. Ayat berapa? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Terus. Itu. Terus baca 55:51-52 gitu. Ya, lihatlah tabir-tabir suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah, terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah gitu. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Nah. Itu banyak tuh kuburan orang-orang kudus yang udah mati bangkit lagi. Caranya bukan cuma Yesus yang bangkit lagi. Iya. Itu Pak. Lah iya, berarti bukan cuma Yesus satu-satunya orang. Iya, berarti bukan cuma Yesus yang satu-satunya orang yang bisa mati bangkit lagi, bukan cuma Yesus. Iya. Iya. Lanjut deh. Yesus, dia membangkitkan ribuan orang, jutaan orang. Jangan ngarang, itu belum mati Yesus. Yesus belum mati. Yesus sudah mati Pak, perikopnya di atas ya. Yesus mati. Mulai dari jam 12. Iya, tapi di situ itu, 8. Tapi di situ itu belum mati. Sudah Pak, perikopnya di atas kan Yesus aduh, mati. Aduh, mak. Lalu tabir bait suci terbelah dua. Maka terjadi gempa bumi, bukit-bukit terbelah. Oh, Yesus saja belum bangkit kok. Ini Yesus kan mati, okelah. Yesus udah mati, Yesus belum bangkit, tapi orang lain yang udah bangkit. Berarti duluan siapa, Pak, bangkitnya? Yesus kan mati masuk alam maut. Di alam maut itu rohnya tidak mati, Pak. Kan mati. Yang ketiga, hari yang ketiga. Lah itu pada saat Yesus mati, orang kudus sudah bangkit. Ah, duluan mana? Orang kudus. Kan dia mati, Pak. Itu mulai jam 12 malam. Duluan 12, mana? 12. Yesus mati pada hari pertama, orang kudus bangkit pada hari yang pertama. Ayo. Iya. Lah iya, duluan mati mana? Langsung ke alam maut. Yesus mati. Iya, duluan mana pertama bangkitnya? Bangkitnya duluan mana? Orang kudus atau Yesus? Yesus pada ketika mati. Astagfirullahaladzim. Eh, akalnya benar-benar mati nih orang. Bangkitlah mereka. Yang itu luar jadi biasanya, gini Yesus. Pak Niko, kita satukan dulu parameternya gitu. 1 Timotius 6:16 ini dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini gimana tafsirannya gitu? Kita satukan dulu nih parameternya. Kalau dikatakan iya, kalau dikatakan orang yang tidak takluk kepada maut ya, yang dialah yang tidak takluk kepada maut itu adalah orang yang mati dan bangkit lagi,
itu banyak berserakan di kitab saudara gitu. Tafsirannya nah, adalah Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Oh jujur, orang yang tidak takluk kepada kematian maut itu coba aja buka Elia dengan Enoch, itu nggak mati dia, langsung ke surga. Itu baru tanpa ditebus langsung ke surga itu. Tanpa ditebus-tebus dan dia, coba buka Elia. Yesus memberikan nyawa. Elia itu tidak mati. Ya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diterima dari Bapakku. Kalau merujuk ke Timotius tadi, itu malah kenanya bagusnya ke Elia, karena Elia itu nggak mati, langsung ke surga dia. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Iya, menurut kehendak Yesus. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, iya, siapa Bapak itu? Siapa Bapak? Ya, Bapaknya itu, Bapaknya, Yesus Bapaknya. Tuhan bukan? Bapak. Iya. Ya Tuhan Pak lah. Tritunggal. Nah Yesus Tuhan, Yesus siapa? Yesus Tuhan. Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Nah, berapa Tuhan? Tuhan. Firman Tuhan. Kalimatullah. Tuhan itu satu Pak, seperti firman kita Tuhan. Kan. Siapa yang satu itu? Siapa yang satu itu? Firmannya yang masuk ke berinkarnasi dalam manusia. Siapa yang satu itu? Kalimatullah. Kalimatullah, kau paham kalimatullah tidak? Oh, kamu enggak paham firman kalimatullah. Mana ada kalimatullah di Bible? Kalimatullah itu firman Tuhan, firman Allah. Iya, kalimatullah itu menurut Anda apa? Firman. Oh, firman. Sekarang Yeshua itu Dafar Elohim atau Amar Elohim? Apa itu? Anda bahas-bahas teks Al-Qur'an, teks Hebrew sendiri aja Anda enggak tahu. Anda itu bahasa Ibrani, Dafar dan Amar itu bahasa Ibrani. Anda melipir-lipir ke bahasa Arab Al-Qur'an, bahasa kitab sendiri enggak tahu. Lah, kenapa ini harus melipir-lipir? Yang lurus-lurus saja. Loh, Anda bawa-bawa kalimatullah itu bahasa Al-Qur'an. Ya, terus loh kenapa dipakai-pakai frasa-frasa Al-Qur'an? Frasa kitab Anda sendiri Anda enggak tahu. Sebentar, Pak. Sebentar, Rapi. Saya tanya dulu, Pak Rikwe, saya mau bawa abang ke Yohanes 1:1 sampai ke 14. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Nah, lalu ke Yohanes 1:14, firman itu adalah, firman telah menjadi manusia, ya. Nah, sekarang yang saya tanya, Pak, yang menjadi manusia, Theos atau firman Theos? Oh, yang menjadi manusia adalah bagian dari Theos. Oke, gimana? Oh, Theosnya terbagi-bagi. Yang menjadi firman itu bagian dari Theos. Oh, berarti Theosnya terbagi-bagi. Berkomposisi gitu. Iya. Bahaya. Theos kamu berkomposisi. Yesus itu berasal dari Allah. Oke. Jadi yang saya tanya, Pak, di Yohanes 1:14 Theos yang menjadi manusia atau firman Theos yang menjadi manusia? Yang Yohanes 14, yang 14. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun hidup, akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, Bapakku dan aku di dalam, dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa? Itu kenapa keluar ke situ sih, di dalam semua? Jadi yang di luar siapa? Iya, makanya saya tanya, Pi. Yang menjadi manusia itu Theos atau firman Theos? Itu. Enggak, tunggu. Itu kamu di dalam aku di dalam kamu, Bapa dalam aku di dalam Bapa. Itu kok di dalam semua? Di luarnya siapa?
Kok di dalam semua kepenuhan dong. Enggak sempat. Saya mau ke situ, Bi. Saya mau ke situ, Bi. Makanya Yohanes 1:14 di situ dikatakan firman telah menjadi manusia. Akan timbul kan pertanyaan, yang menjadi manusia ini firman Theos, firman Tuhan ataukah Tuhan itu yang menjadi manusia? Itu. Yesus berasal dari Bapa. Jadi bukan itu pertanyaan saya, Pak. Yohanes 1:14. Yang menjadi manusia itu firman Theos ataukah Theos yang menjadi manusia? Coba buka, Pak, Yohanes 1:14. Dia ini harus dibantu ini kayaknya nih. Iya, iya. Jadi gini, Bang Rekwey, ini ilmu untuk Anda nih ya. Aku bukannya sok tahu nih ya. Aku cuma membacakan. Yohanes 1:14. Iya. Iya, ini Yohanes 1:14. Ini aku cuma membacakan ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini berbunyi kaya hologos sars egeneto kai esekinosen en human ya. Human kai dan seterusnya. Di sini yang menjadi daging itu sars ini ya. Itu adalah hologos. Kaya hologos dan hologos sars itu daging, egeneto itu menjadi, dan sang logos itu menjadi daging itu. Nah itu. Nah. Kalau mau jujurnya gitu, Pak, bacanya konsekuensinya kalau Bapak mengatakan bahwa firman itu adalah Theos, terpaksa dengan terpaksa Anda harus menelan pil pahit bahwa kenapa? Yang masuk di dalam perut Maria itu adalah Theos itu. Lalu apa? Lalu kenapa? Oh, azan di sana. Iya, gini Bang, di kitab Abang ini banyak kata firman, tapi asal katanya itu ada dari 3 versi. Kalau dari Yunani ya, ada rema, ada logos, ada ipen, epo gitu. Firman kan itu? Iya, tiga-tiganya dipukul rata. Tiga-tiga kata ini memang dipukul rata semua terjemahannya sebagai firman. Firman berasal dari mana? Sekarang definisi firman itu apa sih? Definisi firman itu Anda melipir ke kalimatullah. Nanti saya tanyain ya kan. Yeshua itu dafar Elohim. Ya udah, gini aja. Bang. Ya. Nionnya satu butir satu. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos kai theos en hologos. Beresit hayah hadafar. Hadafar ya. Ha di sini definite article, di sini dafar, dafar Elohim. Jelas. Nah, sekarang kalau kita ke perjanjian lama ya, Genesis 1 butir pertama atau ketiga nih, kai epen hoteos genitito pos kai egeneto pos tuh. Di sini menggunakan kata epen, kata kerja dari kata ipo. Nah, makanya kalau kita lihat di teks Hebrew, dia itu menjadi mana tiga ini, Wayomer, Elohim, ya, Yehi dan seterusnya. Di sini menggunakan Amar Elohim, bukan Dafar Elohim. Tapi ini semua diterjemahkan oleh Lai sebagai firman. Nah, lalu ini juga pada Yohanes 17 butir 8. Ini kan terjemahannya gini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini ada kata firman, berasal dari kata mana? Remata, akar katanya rema. Hotita remata
dedokas, moi, dedoka, autois, dan seterusnya. Nah, ini dari Rema. Kalau semua firman Anda klaim itu adalah Yesus, bisa nggak di sini terjemahannya? Sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada mereka. Bisa nggak? Hmm? Ya, firman itu kan telah menjadi manusia kan jadi Yesus. Ya, jadi di sini sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepada Yesus gitu. Bagaimana? Itu kan firman. Iya. Firman setelah jadi manusia kan. Ini firman juga, ini firman juga, ini firman juga. Ini kalimah nih. Nah, ini kalimatullah enggak? Ya. Oh iya, berarti sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada mereka gitu. Yesus itu sudah jadi manusia. Oh. Iya, firman jadi firman di sini. Jadi firman di sini apa? Firman itu firman Allah, firman Tuhan. Iya, baca dulu Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu ya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, firman di sini apa? Datang daripadamu? Tuh. Oh, bahwa aku nanya firman-Nya, firman di sini apa? Ya, kalau firman itu sudah iya, kalau firman itu sudah menjadi Yesua ben Yosef, ya. Jadi firman yang diterima Yesua itu apalagi firman? Firman-Nya dua, datang daripadamu. Ini sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, berarti ada firman lagi yang disampaikan kepada siapa? Yesua kan? Aku datang daripadamu. Bahwa aku datang daripadamu itu. Kuclo, tapi substansi kita tadi membahas kata firman. Iya, itu loh dijelaskan sendiri. Enggak kamu jangan sepenggal itu. Kamu baca aja bawahnya itu. Iya. Ini kan yang disampaikan. Disampaikan kepada mereka, apa itu? Disampaikan kepadaku. Jangan dipotong. Kamu yang keciduk motong-motong. Ya, nah, sebab segala firman yang engkau kamu ini kan baca dari atas dulu. Mereka dan mereka menerimanya. Sebab mereka tahu benar-benar bahwa aku datang. Sebab datang daripadamu. Kita baca dari atas. Daripadamu. Kita baca dari atas. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ku di sini siapa? Yesus. Ku di sini siapa? Yang engkau sampaikan padaku Yesus. Ku di sini siapa? Yesus gitu pak. Segala firman yang kau sampaikan padaku telah disampaikan. Ku di sini siapa? Ku di sini siapa? Lihat atasnya dong. Ku di sini siapa? Dan itu Yohanes berapa? Astagfirullah. 17:8. Ya Allah ya Rabbi. Ini padahal strip ku K besar loh. Rema yang ku sampaikan kepada lo. Remai apa? Nah, segala rema yang kau sampaikan kepada Hologos telah disampaikan. Nah, rema sama Hologos itu dipukul rata enggak terjemahnya jadi firman? Yesus itu kan Hologos. Iya, saya tahu. Enggak ada dia bilang enggak ada saya bilang dia ingus, Hologos dia itu. Berarti gini, Pi, Hologos menerima rema. Macam mana kau ini? Makanya kalau Bang Rekwe itu enggak paham sama apa yang terdapat di dalam kitab Bang Rekwe, jangan sekali-sekali menyentuh frasa Al-Qur'an tentang kalimatullah itu isim idhofah gitu. Tahu enggak isim idhofah apa? Apa? Nah, dia bawa kata kalimatullah gitu. Isim idhofah enggak tahu. Sok-sok bawa-bawa kalimatullah gitu. Ya. Dikiranya bakal murtad gitu kami. Oh, mana bisa? Kalimatullah dan firman apa bedanya? Bre, pada saat Allah mengatakan kul, ya. Dia itu menjadi tuh. Jadi ya, kun. Maka jadilah dia, fayakun tuh. Nah, itu yang disebut sebagai kalimatullah tuh. Kasih contoh, Pi. Apakah pulpen di situ apa, Pi? Jadi harus gitu dia. Kasih contoh. Nah, sekarang nah. Firman itu di dalam kitab saudara itu berasal dari tiga kata dalam bentuk Yunani. Ada dua lagi dalam bentuk Hebrew-nya. Makanya saya tanyakan, ya Anda bilang, Yesus itu kalimatullah. Nah, sekarang coba pakai parameter bahasa kitab saudara yang Ibrani. Yesus itu
Dafar Elohim atau Amar Elohim? Bingung. Masuk angin, muntah-muntah, mencret. Tahu enggak? Ini di Ali Imran 45. Kau baca itu Ali Imran 45. Anda ngapain bahas-bahas Al-Qur'an? Al-Qur'an dari di sini. Sekarang kitab Anda dulu yang Anda pahami. Anda tahu enggak Dafar Elohim dan Amar Elohim? Tahu enggak? Apa itu? Ah, apa itu? Kitab sendiri enggak tahu. Wallahu a'lam bisawab. Kenapa bang sampai-sampai mengambil frasa Al-Qur'an? Allah mengembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih. Kasih contoh, Bi. Ketika Tuhan berfirman, jadilah handphone, gitu loh. Gitu aja. Dia tadi bawakan izin ya, Pak Palopo ya. Enggak apa-apa deh, kita tubung langsung nih. Pada saat Anda membawakan Ali Imran ayat 45, ya kita masuk aja deh, enggak apa-apa. Izin ya abang-abangku semua. Pada saat Anda membawakan Ali Imran, tunggu ya. Ali Imran ayat 45. Ini nih memang KPK nih, kawan-kawan. KPK itu kaum pemelintir kitab. Iskolatil malaikatu ya Maryam ya. Ingatlah ketika malaikat itu berkata kepada Maryam, innallaha yubashshiruka bikalimatihi minhu. Nah, tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Allah tuh. Kalimatullah kan? Permasalahan Anda kan? Nah, apa yang Anda dapati pada ayat 45 ini? Apa-apa? Isa adalah roh Allah yang ditiupkan. Hah? Mana roh Allah di sini? Mana itu kata roh? Ada di Al-Anbiya. Bapak, jangan. Yang satu. Tadi bahas Ali Imran, sekarang Al-Anbiya. Gimana sih? Ali Imran dulu, clearin. Ali Imran 45. Ya, silakan. Iya, sekarang Ali Imran 45 dulu, clearin. Jangan kabur-kabur lah kan, biar cepat clearin dulu. Ada apa di sini? Isa itu kalimatullah gitu. Itu jelas oh. Itu. Sekarang baca ayat 47-nya. Baca ayat 47-nya. Dia enggak paham, kalau begitu, dia harus dikasih gambar gitu loh. Iya, susah dia. Jadi gini. Kalimatullah itu sebentar ya. Gini loh. Pada saat kalian nge-framing Nabi Isa itu adalah kalimat Allah, maksudnya firman Allah yang jadi manusia, enggak gitu, Bre. Soalnya di ayat 47-nya itu secara jelas tuh. Pada saat Maryam berkata, "Mana mungkin aku punya anak ya, padahal aku belum disentuh oleh seorang laki-laki pun." Apa jawab Allah di sini? "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya." Itu ciptaan. Ciptaan dari roh Allah yang ditiupkan kepada Maryam. Begini definisinya. Aduh, kamu ini lambat benar gitu ya. Allah roh Allah lagi dari tadi. Tunggu, saya kasih kamu definisinya. Gini, harus diginiin. Nah, ini kan ketika Tuhan ingin menciptakan sesuatu ya. Menciptakan sesuatu ini, dia cukup berkata, "Kun, jadilah korek." Nah, ini korek jadi. Allah tetap ada. Ini korek. Nah, kalau kita larikan ke Isa Al-Masih itu, Allah mengatakan, "Jadilah kau." Jadi, lalu malaikat datang meniupkan roh atas izin Allah, maka hiduplah ini barang ini. Hidup ini. Begitu. Bukan ini adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Dia cukup mengatakan, "Jadilah." Jadi ini barangnya. Ya kan? Lalu malaikat datang dengan izin Allah meniupkan roh. Roh ke dalam janin Isa Al-Masih itu, maka ini hidup. Allah itu tetap. Oh, jadi mungkin barang ini terjadi karena ucapan Allah, kalimat Allah. Oh, mungkin gini. Kun itu. Mungkin gini, Bang Palopo. Mungkin menurut Bang Redway ini, firman Tuhan itu adalah Tuhan gitu.
Iya, dia mau larinya ke situ. Wah, yang satu-satu. Kacau itu. Betul. Kacau. Betul Bang Rightway ya. Betul. Firman Allah itu adalah Allah gitu. Kalau firman Allah adalah apa seharusnya? Harusnya enggak apa? Saya tanya, jangan tanya balik. Kamu kalau saya tanya dijawab, jangan tanya balik. Ya, bagian dari Allah ya Allah dong. Oke, baik. Kalau perkataan kamu apakah kamu? Iya, betul. Oke. Pertanyaan oh. Oke, sabar, tenang. Ya, perkataan kamu adalah kamu ya, sepakat? Berasal dari oke. Saya. Oh, berasal atau kamu? Berasal atau kamu? Dari saya. Oh, bukan ya, kamu. Dari asalnya dari saya. Ya, asalnya dari kamu. Apa kamu atau bukan itu? Iya, saya. Oh, perkataan kamu adalah kamu. Betul. Iya. Oke, perkataan kamu adalah kamu. Kalau kamu berteriak ke sumur yang dalamnya 100 meter, kemudian suaramu nyampe di dasar sumur, yang nyampe di dasar sumur itu kamu juga, berarti? Ya, suara saya tuh. Loh, katanya kamu. Suaranya saya. Lah iya, suara kamu kan kamu. Suara saya. Loh, lah iya, suara kamu kan kamu kan? Ya, suara saya sampai di dasar sumur. Loh, lah iya, suara kamu adalah kamu katanya tadi. Ya suara saya sampai di dasar sumur. Loh, enggak, tadi pertanyaan saya kan apakah suara kamu adalah kamu? Iya, kan gitu kamu jawab tadi. Berasal dari saya. Loh, enggak, kamu tadi bilang apa? Saya tadi tanya, apakah suara kamu adalah kamu? Oh iya, gitu. Berasal dari saya. Oh, berarti bukan kamu. Ya berasal dari saya. Lah ya berarti bukan kamu kan? Loh, kok kamu maksa sih? Berasal loh, kamunya di mana? Oke, kamunya di mana kamunya? Ya, kan saya udah berasal dari. Enggak, kamunya di mana posisi kamunya pada saat berteriak di mana kamunya? Di sini. Enggak, pada saat kamu berteriak di atas sumur, kamunya di mana? Ya, di posisinya di atas sumur. Ah, yang sampai di bawah itu kamu atau bukan? Ya, suara saya. Pertanyaan saya, yang sampai di bawah sumur itu A kamu, B bukan kamu. Yang mana? Suara saya. Saya enggak tanya suara. Saya tanya yang sampai di dasar sumur itu apakah A kamu, B bukan kamu. Saya enggak tanya suara. Saya enggak jawab seperti pertanyaanmu. Hei. Tahan. Padahal pertanyaan saya yang nyampe di dasar sumur yang nyampe salah pula. Dengerin, nih kok salah pertanyaan kok disalahkan itu loh. Dengerin. Yang nyampe di dasar sumur itu, tuh, itu benar, gampang aku kalau ditanya. Coba Bang Balu bertanya aku, Bang. Coba. Ya. Ketika Bang Ardian saya berteriak dari atas sumur, nah, yang nyampe ke bawah itu suara siapa? Suara saya tapi bukan saya. Nah, udah jelas itu. Coba. Selesai. Selesai. Karena saya di atas sumur, yang nyampe di dasar sumur bukan saya, tapi gelombang suara saya. Nah, apa bedanya? Ya bedanya kalau gelombang suara bukan saya. Kalau saya yang mengeluarkan gelombang, kalau gelombang itu keluar dari saya. Nah, beda. Firman Tuhan. Jangan kemana-mana. Sekarang saya tanya, jangan kemana-mana. Kalau kamu berteriak di dasar sumur, dengerin dulu. Sabar. Kalau kamu berteriak di dasar sumur, di atas sumur, yang nyampe sumur itu, kamu tadi kan menyamakan perkataan dengan kamu. Berarti kamu ya, oke ya. Yang nyampe di dasar sumur, apakah A kamu, B bukan kamu, yang mana? Suara saya. Loh, aku enggak tanya suara. Saya juga enggak jawab pertanyaanmu, salah pertanyaan. Lanjut yang lain, udah oleng dia. Bengkoknya mengalir sampai migdal leder. Ini Bang, dia menganggapnya begini. Ini orang nih. Firman Tuhan. Angin. Ya, firman Allah. Lanjut Bang Palopo, biar saya minum dulu. Ini dulu Bang Leto ya. Ketika saya menghujat Palopo, ya kan? Ah, saya menghujat Anda. Pak siapa ini? Pak Rekwai, kamu bla 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 bla, iya kan? Yang ditangkap itu suara saya atau saya? Suaramu. Bukan saya? Ya, suaramu yang berasal dari kamu. Oke, okay. kalau begini Pak, saya beranalogi. Kalau suara saya adalah saya menghina
Gini, terus Bang Palopo. Polisi. Ya. Bang Palopo. Itu saya atau suara saya, Pak? Nah. Ya, suaramu biasa. Suaranya ditangkap. Pak Redway, firman itu merupakan individu atau bukan individu? Setelah jadi manusia jadi individu. Enggak, sebelum itu firman itu di Yohanes 1 ayat 1 itu loh. Firman itu adalah Allah. Nah, firman itu termasuk individu atau bukan? Firman itu bukan benda ya. Loh, firman apa? Apa firman? Firman itu bukan benda, firman itu adalah Oh, firman bukan kata benda berarti? Bukan benda berbentuk kan. Oh, ya. Tapi kata benda bukan? Loh, kata benda apa? Loh, firman itu kata benda atau bukan? Ya. Loh, saya tanya, firman itu kata benda bukan? Saya enggak tahu firman. Ya, firman itu adalah perkataan Allah. Itu aja. Soal kata benda kata ya. Sifat kata apa? Kenapa? Loh, lah ya kata benda bukan? Perkataan Tuhan. Oh, perkataan Tuhan. Berarti perkataan Tuhan itu apakah Tuhan? Perkataan Tuhan, ya Tuhan bagian dari Tuhan. Oke. Okay. Apakah perkataan Tuhan adalah individu Tuhan itu sendiri? Yang mengatakan Tuhan loh. Saya nggak tanya itu. Saya tanya, apakah perkataan Tuhan adalah individu Tuhan itu sendiri? Perkataan Tuhan ya berasal dari Tuhan. Saya nggak tanya itu. Dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin. Apakah perkataan Tuhan adalah individu Tuhan itu sendiri? Tuhan itu bukan individu, pertanyaanmu salah. Oh ya udah, hakikat. Apakah perkataan Tuhan itu adalah hakikat Tuhan ya, itu sendiri? Betul. Oke. Oke ya, betul ya. Apakah perkataan right way itu adalah hakikat right way sendiri? Betul. Hakikat right way apa? Manusia? Manusia. Ah, oke, okay. Berarti perkataan right way adalah manusia juga. Perkataan right way ya berasal dari right way. Enggak, saya enggak tanya berasal. Saya enggak tanya berasal, Bro. Nah, apa? Kan di Tuhan tadi kan Anda enggak bilang berasal. Loh, firman Tuhan berasal dari Tuhan dong. Oh, berarti bukan Tuhan. Hakikatnya dari Tuhan. Ah, apakah hakikatnya sama dengan Tuhan? Iya, betul. Sama? Betul? Sama. Oh, sama. Berarti hakikat suara Anda adalah sama dengan Anda, betul? Ya, aku kan enggak sama dengan Tuhan. Loh, enggak. Ini kan analogi. Analogimu salah. Loh, kok salah lagi? Cangkrik. Loh, ini enggak bahas soal maha kuasa, Bro. Aku tahu kamu bukan maha kuasa. Tuhan memang maha kuasa, aku tahu. Tapi kita enggak bahas itu. Gitu loh. Yang sedang kita bahas adalah konsepnya. Kalau konsep itu bisa dipakai di mana-mana. Yang namanya konsep ya. Konsep kan bisa dipakai di mana-mana. Nah, pertanyaan saya, apakah apa suara kamu adalah hakikat kamu sendiri? Suara saya adalah hakikat saya, betul. Ah, berarti sepakat ya, suara kamu adalah hakikat kamu sendiri, betul? Hakikat kamu apa? Manusia. Ah, suara kamu apa hakikatnya? Enggak, ya suaraku ya suaraku lah. Enggak, hakikatnya apa? Saya enggak tanya berapa. Hakikat suaramu apa? Hakikat suaraku ya suaraku. Loh, hakikat suara kamu katanya sama dengan hakikat kamu. Kalau hakikat kamu adalah manusia, berarti hakikat suaramu adalah manusia, betul? Ya, hakikat suara berasal dari manusia, bukan dari. Loh, saya enggak tanya berasal. Saya enggak tanya berasal. Saya enggak tanya itu, Bro. Saya enggak tanya itu. Saya tanya, kalau hakikat kamu adalah manusia, kamu tadi kan bilang hakikat suara saya ya sama dengan saya. Oh, sama. Oke, sepakat. Iya, sepakat gitu tadi katanya. Berarti kalau hakikat kamu adalah manusia, berarti hakikat suaramu adalah manusia, betul? Bukan. Bukan. Kacau tanya jangkrik. Jangkrik. Kacau, ya Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Pak, bapak nyadar nggak sih kalau bapak itu goblok, Pak? Nyadar nggak sebenarnya? Sadar. Saya tanya simpel, Pak. Bapak nyadar atau enggak kalau bapak itu goblok? A, nyadar, B, enggak. Yang mana?
Gantian saya ngomong, gantian saya. Enggak, tunggu. Pak, dengerin pertanyaan saya. Bapak nyadar atau enggak kalau bapak itu goblok? A nyadar, B tidak sadar. Yang mana? A, Pak. Saya itu menyadari bahwa saya tidak menurunkan level. Enggak, dengerin pertanyaan saya, dengerin. Apakah bapak sadar kalau bapak itu goblok? A sadar, B enggak sadar. Yang mana? Enggak, sini. A, Pak. A. Kalau saya ini Bang Billy nih, logika Anda, saya menurunkan level. Enggak, jangan kemana-mana. Apakah bapak itu sadar kalau bapak itu goblok? A sadar, B enggak. Yang mana? Saya jelasin dulu. Apa? Enggak. Jawab dulu, Pak, pertanyaan saya. Apakah Bapak sadar kalau Bapak itu goblok? A sadar, B tidak. Yang mana? Tidak. Tidak sadar ya, pantas. Pantas kalau enggak sadar, kan enggak sadar kalau goblok ya, pantas. Saya kan tidak menurunkan level logika. Lah iya, kan enggak kan Bapak enggak sadar kalau Bapak goblok ya, pantas kalau Bapak enggak sadar gitu loh. Karena kan enggak sadar. Bener enggak? Bener enggak? Anda mau jawab A kena, mau jawab B juga kena gitu loh. Enggak boleh enggak saya ngomong. Kena dua-duanya. Enggak boleh enggak saya. Iya, boleh, silakan. Boleh. Ah. Anda kan mau menyamakan bahwa apa manusia dengan Tuhan. Konsepnya yang saya samakan, konsepnya, konsep, loh, konsep analogi tadi loh, saya kan bilang konsep, lah kok nggak ada, nah, kalau saya bilang ada gimana? Kalau saya bilang ada gimana? Apanya? Anda kan bilang nggak ada, terus saya bilang ada gimana? Ayo. Apanya yang ada? Loh, analogi. Gimana? Saya tadi kan sedang menganalogikan antara konsep Tuhan yang Anda bangun di dalam kekristenan, bahwasanya firman itu adalah Tuhan, firman itu adalah Allah, berarti firman itu hakikatnya adalah Allah, kan itu. Ah, saya bawa analogi Anda, konsep Anda itu, saya bawa konsep Anda ke dalam analogi manusia, gitu loh. Benar. Nah, kalau Anda mau membawa itu, konsepnya itu ke saya, silahkan. Konsep Tuhan itu apa? Aduh, mana-mana ini, gimana ini? Ini konsepnya konsep manusia, menurut logika Anda sebagai manusia, kelihatan goblok. Kalau sekarang konsep Tuhan kayak apa? Ada nggak yang anu teman-teman? Tuhan roh atau bukan? Atau batu? Enggak. Bang Ardiansah, tadi ya. dia tadi coba untuk bertanya. Pertanyaan dia katanya kita abang mau coba menyamakan konsep Tuhan dengan manusia. Padahal pada hakikatnya dia sendiri yang mau menyamakan, mereka sendiri yang menyamakan Tuhan dengan manusia. Bukan ya, menyamakan, saya enggak menyamakan. Tapi Tuhan itu kan roh. Dia adalah roh. Anda samakan dengan manusia. Oh, Tuhan roh bukan bukan daging. Tuhan roh ya, bukan daging. Roh yang jadi turun ke dunia jadi daging. Loh, yang benar yang benar yang benar itu Tuhan itu roh atau daging? Saya tanya. Kan beda dimensi. Enggak, saya tanya simpel. Tuhan itu roh atau daging? Tuhan itu roh lah. Bukan daging kan? Siapa yang bilang? Lu Di dalam manusia ada apa? Saya nggak tanya di dalam manusia. Saya tanya Tuhan, menurut Anda Tuhan itu roh atau daging? Setelah menjadi manusia jadi daging. Setelah menjadi manusia, jadi Tuhan itu daging? Di dalam manusia ada roh ya? Kalau roh berarti roh berubah menjadi daging gitu maksudnya? Di dalam manusia ada roh. Enggak, dengerin dulu. Berarti roh berubah menjadi daging, sepakat? Bukan roh berubah menjadi daging. Loh. Logika Anda loh. Terlalu dasar banget. Anda terlalu Loh, pertanyaan Tuhan. Pertanyaan saya simpel. Roh Tuhan Anda kan roh, betul? Ya, roh telah berubah menjadi daging, betul enggak? Ya, betul. Firman kan roh, betul kan? Betul.
Nah, setelah berubah menjadi daging, hasil akhirnya daging atau roh? Hasil akhir. Di dalam daging ada roh. Hasil daging. Saya tanya hasil akhir kok. Hasil akhirnya hasil akhirnya. Hasil akhirnya daging atau roh? Hasil akhirnya tuh daging itu maksudnya Anda menggambar ke daging itu seperti loh, apa? Kan daging. Yohanes 1:14 kan daging. Iya, daging. Tapi daging itu disebut itu kan kali apa ada kata-kata kiasan. Jadi lah masa manusia. Lah masa daging babi, Pak, gimana sih? Ya kan manusia, betul. Lah ya, hasil akhirnya itu daging atau bukan? Hasil akhirnya. Iya, manusia. Lah ya, hasil akhirnya manusia atau roh? Di dalam manusia ada roh enggak? Loh, saya tanya dulu, saya tanya dulu, jawab dulu. Hasil akhirnya di ayat itu enggak usah ditambahi ya. Di ayat itu Yohanes 1:14 ada enggak tulisan roh? Apanya? Tulisan roh ada enggak Yohanes 1:14? Oh, berarti ditambahin sendiri ya? Ya enggak ditambahin sendiri, itu juga jelas kok. Loh, kalau enggak ditambahin sendiri, berarti bukan siapa yang ditambahin. siapa yang bilang itu roh? Ayo. Siapa yang bilang itu roh? Tuhan roh atau bukan? Loh, jangan tanya balik, saya tanya Anda. Tuhan itu roh. Ah, Tuhan itu roh. Roh telah dengerin. Tuhan itu roh. Roh kan firman kan roh. Nah, berarti firman telah menjadi daging. Pertanyaan saya, firman telah menjadi daging atau firman telah menjadi roh di situ? Dengerin. Di situ tulisannya yang tertulis, apakah A, firman telah menjadi daging, atau B, firman telah menjadi roh, atau C, firman telah menjadi daging dan roh? Yang mana? Firman telah menjadi manusia, daging itu manusia. Ah, ada rohnya enggak di situ tulisannya? Ada rohnya enggak? Ada enggak tulisan roh? Loh, enggak perlu ada tulisan roh. Loh, enggak perlu, berarti tambahin sendiri. Ditambahin sendiri. Loh, aduh, kacau. Loh, Tuhan mau datang ke dunia dengan cara apa? Coba saya tanya orang. Tuhan kalau mau datang ke dunia Bang Dian, cara bagaimana? Oke lah Bang Dian, makin muter-muter Bang Dian. Turun dulu lah Bang Dian. Jangan Bang. Abang jaga aja di sini dulu. Jaga dulu di sini. Siap. Aku habis ini mau sholat maghrib. Jaga dulu ya, gantian ya. Gantian. Oke. Jadi di Yohanes 1:14, saya tanya. Yang tertulis di Yohanes 1:14 itu apakah firman telah menjadi daging atau B, firman telah menjadi roh atau C, firman telah menjadi daging dan roh? Yang mana yang benar? Firman telah menjadi, semuanya benar itu. Yang tertulis. Enggak usah yang tertulis. Loh kok enggak usah yang tertulis, ngarang berarti? Firman itu telah menjadi. Berarti enggak. Anda bilang enggak usah yang tertulis. Anda bilang enggak usah yang tertulis, ngarang berarti. Kok ngarang gimana sih? Loh, orang yang tertulis apa? Sekarang saya tanya, yang tertulis apa yang tertulis di situ? Apa? Loh, baca Yohanes 1:14 yang tertulis apa? Yohanes 1:14 yang tertulis apa? Ya, baca, yuk dibaca. Silakan baca. Coba Yohanes 1:14 baca, silakan. Itu telah menjadi manusia. Itu bahasa original teksnya adalah sarx egeneto, betul? Ya, betul. Nah, sarx itu artinya apa? Sarx itu artinya apa? Coba jawab. Enggak tahu, saya enggak belajar itu. Sarx itu artinya daging, Pak. Ya daging ya boleh, memang. Oke, di situ tulisannya firman telah menjadi daging atau firman telah menjadi roh atau firman telah menjadi daging dan roh? Yang mana yang benar? Firman telah menjadi manusia. Loh, itu salah terjemah. Yang benar tuh daging, sarx egeneto itu. Ngeyel sih. Ya sudah, menurut Anda daging ya sudah daging. Bukan menurut saya, itu yang tertulis di kitabnya. Ya sudah. Lah iya, sarx kan. Coba baca bahasa asli, coba baca original teksnya, coba baca. Terus kenapa? Kesimpulannya apa? Ah, bukan manusia tulisannya. Kalau manusia itu antropos. Loh,
kok bukan manusia? Loh, nih aku tunjukin ya. Nih aku ya, tunjukin. Jangan kemana-mana. Tunggu ya, dulu. Anda percaya dengan oleh Iya, jangan dengerin dulu. Diam. Nih, aku buka ya. Nggak usah, aku buka. Kok kelamaan ini loh. Ini loh, dengerin dulu. Kai Hologos Sarch Egen itu Sarch ini. Sarch ini apa? Sarch ini daging. Okay. Ini loh, daging. Nah, yang tertulis di sini, firman telah menjadi daging atau firman telah menjadi roh? Terus kalau menjadi daging kenapa? Saya tanya, yang tertulis di situ, firman telah menjadi daging atau firman telah menjadi roh? Yang tertulis itu loh. Ya udah ngikut kamu daging, terus kenapa? Ah, daging berarti bukan roh kan? Loh. Firman kok di dunia loh, mana? Bukan roh kan, tapi kesimpulannya? Loh, katamu daging gimana sih? Loh, lah iya kan bukan roh kan? Sepakat dulu kita, bukan roh, sepakat? Firman roh apa bukan? Loh, iya rohnya kan telah menjadi daging rohnya. Roh telah menjadi daging roh ini. Firman kan roh. Roh itu berubah menjadi daging. Telah kan berarti sudah. Telah menjadi daging. Hasil akhirnya apa? Hasil akhir. Terus kenapa? Hasil akhirnya. Tunggu. Saya tanya, hasil akhirnya roh atau daging? Daging. Yaudah daging. Terus kenapa? Ah, berarti bukan roh kan? Loh, di dalam daging ada roh enggak? Loh, kok di dalam daging ada roh? Saya tanya yang tertulis. Yang tertulis. Di dalam daging ada roh enggak? Oh, enggak ada tulisan roh. Mana tulisan roh? Ayo coba kita baca. Dan diam di antara kita dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih. Mana tulisan roh? Mana? Kalau kamu nggak bisa baca Alkitab, ya baca Al-Quranmu aja. Yang nggak bisa baca tuh lu aja nggak paham bahasa lu. Kalau kamu nggak bisa baca Alkitab, baca Al-Quranmu aja. Oh, kamu bisa baca ini rupanya, coba baca. Iya, baca Al-Quran terjemahan. Enggak, ini yang asli, original text, baca. Enggak bisa. Ah, ya sudah, nggak bisa berarti. Udah lanjut, ya taruh. Ya udah. Silakan Kang Yans. Kang Yans aku titip dulu ya, Kang Yans ya. Aku jadiin moderator Kang Yans. Nanti kalau butuh diturunin silakan diturunin, kalau mau dinaikkan silakan dinaikkan. Sama-sama. Ya. Sebentar lagi nih. Aku mau sholat lagi. Aku mau sholat. Lanjut dong. Lanjut dulu. Silakan Kang Yans. Aku mau sholat ya. Udah. Kamu udah lari ya, udah lari aja. Yang enggak bisa jawab dia. Pak, kalau sholat itu wajib kami, Pak. Kalau misalkan walaupun lagi debat kita harus sholat dulu, Pak. Ngapain debat? Bukan lari, Pak. Ya sekalian lah, ada juga sekalian sholat. Ah, sekarang saya nanya ke Bapak. Roh menjadi daging, kita terusin lah ya. Contoh misalkan tepung menjadi roti. Tepungnya masih ada enggak, Pak? Kau samakan Tuhan dengan tepung. Kok jadi makanan sih? Misalkan tepung jadi roti, tepungnya masih ada enggak, Pak? Enggak apple to apple itu, Tuhan dengan tepung enggak ada persamaannya. Nah, sekarang roh jadi daging, kok jadi ke Tuhan sih? Saya enggak nanya ngomong Tuhan loh. Ya, dari tadi saya enggak ngomong Tuhan, Pak. Ya kan arahnya nanti kan ke sana. Lah, emang Tuhan itu roh, Pak? Tuhan itu roh? Dari mana, Pak, dasarnya roh? Ini, baca aja. Apa? Di apa? Di mana? Anissa. Hah? Anissa. Apa? Anissa 171. Anissa itu Al-Quran kan, Pak? Iya. Di situ bukan roh kok, Pak. Tuhan itu bukan roh, di Anissa. Kejadian 1 itu roh Allah melayang-layang. Di mana? Ruah itu roh, Pak. Coba Bapak di situ ruah. Ruah itu angin, Pak. Gimana, Bapak? Menurutmu apa gitu kan Bapak tadi roh Tuhan itu roh di mana gitu loh. Kalau bukan roh menurutmu apa? Loh, kok balik nanya sih? Loh, saya tanya kalau bukan roh menurut Bapak kenapa harus ke kami, Pak? Saya naik ke Bapak loh. Udah saya jawab Tuhan. Iya, makanya di mana bawah
Tuhan itu roh di mana, Pak? Kejadian satu, Tuhan roh alam lain-lain. Itu ruah, Pak, angin, Pak. Ruah. Oh, angin. Ruah. Iya. Ya udah angin, terus kenapa? Terus kenapa? Berarti bukan roh, kan gitu. Yaudah, selamat sore semuanya. Sore, sore, pasti. Pasti. Yang menciptakan dunianya angin gitu. Kenapa pada pusing semua toh perasaan aku? Karena kita harus menurunkan logika serendah mungkin. Itu yang bikin pusing. Waduh. Oke, okay, kita bicara logika ya. Kita bicara logika, Pak. Ya, apakah logika? Logika, logika, ah, iya, logika, logika multidimensi, logika roh, logika Tuhan. Bacaan, logika tolong Tuhan. Jelaskan logika kalau multidimensi Tuhan itu apa, Pak? Pakai logika, ya bukan Tuhan. Logika manusia itu ya manusia. Kalau Tuhan itu tidak pakai logika. Kalau logika Tuhan itu pakai logika, berarti Tuhan itu manusia, kan begitu? Ya, betul itu. Udah, pakai kitab lah, Pak. Pakai kitab, Pak. Balik ke kitab. Saya bingung nih, Kristen-Kristen ini, kalau misalkan kita bicara tentang suatu agama, apa yang landasannya apa gitu loh? Kalau Al-Quran iya, jelas, kami landasannya Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang Kristen apa gitu loh? Landasannya ya firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tuh apa, Pak, landasannya? Ya, Injil, kitab, Alkitab. Injil di mana, Injil, Pak? Nggak ada kata Injil, Pak. Ya, kalian nggak percaya sama Injil kami, gimana mau? Emang Injil, Bapak? Di mana kata Injil, Pak? Boleh kita buka? Ya, Yesus Kristus itu sendiri, kabar baiknya ya di dalam diri Yesus. Di mana kata Injil di Bapak, Yesus itu Injil? Ah, Bapak kan nggak memahami. Santai aja, Pak. Di mana kata Injil di Bible Bapak? Di Al-Quran. Sejak kapan ada kata Injil di Al-Quran ada, Bible, Pak. Tapi di Bible sendiri nggak ada kata-kata Injil. Injil ya gimana nggak orang Yesus. Injil itu bahasa mana, Pak? Injil itu bahasa mana, Pak? Aduh. Injil itu bahasa mana? Yuk. India ada, Pak, Anjeli. Bentar, Pak. Injil itu bahasa mana, yuk? Evangelion. Evangelion apa artinya? Artinya Injil. Loh, kenapa enggak? Bu, Evangelion bukan Injil. Evangelion asal katanya Evangelion. Ah, apa artinya? Udah dilanjutin aja yang Tuhan tadi. Kalau ke situ pasti akan bingung kalian, Pak. Saya ini enggak pusing loh, kalian yang pusing. Lah, kenapa harus pusing? Kami enggak pusing, Pak. Lah, kenapa? Yang Bapak yang pusing itu kalau misalkan ditanyakan sekarang, Nak, Yesus itu Tuhan atau bukan, Pak? Yesus itu bukan, Yesus itu Tuhan atau bukan, Pak? Pusing itu. Tuhan pasti ada. Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya nanya. Lo Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan. Oke. Apa sekarang gini, apa sih yang harus yang nanya malah ditanya lagi. Lo kan dari tadi situ nanya, saya belum pernah nanya. Oke. Ya. Coba deh kamu ini. Kalau Tuhan itu mau berkehendak datang ke dunia, gimana coba caranya? Berkehendak datang ke dunia? Tinggal berkehendak aja, Pak. Kenapa? Orang manusia nggak ngerti, Pak. Pak Ringway itu manusia tidak mengerti ketuhanan yang benar itu susah. Jelaskan. Kalau Tuhan bisa kan datang ke dunia, bisa atau tidak? Bisa. Kalau Tuhan bisa datang ke dunia, Pak, hancur, Pak. Nah, betul, dunia hancur. Kalau Tuhannya langsung ya, makanya dia kan harus berinkarnasi jadi manusia. Nggak usah, Pak. Ngapain capek-capek nggak Tuhan? Ngapain gimana? Tinggal Tuhan itu nunjuk, Pak, utusannya. Termasuk Yesus salah satu utusannya. Di mana disebut Yesus itu Tuhan? Ayo. Ayo di Bible, Bapak, cari. Ayo. Dari Kejadian sampai Wahyu, ada nggak? Apa? Yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Yesus sendiri. Tuh. Kesaksian Yesus ada. Ya, bukan kesaksian ada. Paulus. Kesaksian ada. Yesus di manakah? Coba. Suara kalau suara gede-gedean gede-gede saya. Ya, saya kapan, tanya, suara di manakah kesaksian Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Kesaksian itu, Yesus ya. Kesaksian Yesus ya. Itu ada di Yohanes 10:30. Baca. Dan Bapa adalah satu. Apakah satu dan itu adalah Tuhan dua-duanya? Ya, ya iya, kalau bukan berarti satu. Berarti ada dua Tuhan dong. Enggak. Yesus mengakui dirinya Tuhan adalah ketika dia disalib. Ketika dia disalib, dia ditanya oleh Tuhan disalib, Pak. Imam Yahudi. Tuhan disalib. Iya. Alasan utama Yesus disalib adalah dia mengakui dirinya Tuhan.
Di mana pengakuan dia Tuhan? Di mana coba? Ya, kita buka, yuk kita buka. Ayo. Oh, buka di mana? Dia ngaku bahwa dia Tuhan, ayo. Ya, kita buka. Buka di mana? Yuk. Tunggu, tunggu. Tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Glet sehat? Siap, siap. Alhamdulillah sehat. Tadi malam gua ketiduran, Antuk banget. Tadi masuk di mana? Masuk di Jabar Bun itu. Iya, Bapak sambil cari aja, Pak. Santai aja, saya ngobrol sama teman saya nih. Yang dapat. Bang Yan, Bang Yan. Siap. UM nih, Bang. Hah? UM kan datang baru ini, Bang. Bang Yan. Ya. Cuma ngikuti Bang Yan ini memang udah dari awal api ini ada, udah ngikutin sama istri. Gitu. Alhamdulillah. Buka, buka. Bang UM di mana? Di Medan, Bang. Oh, ada tuh sumut. Api sumut kan ada. Ya. Gabung aja di sana. Udah sama mati Bang Ardian tadi ada. Dia. Alhamdulillah. Oke, siap-siap. Bang, izin Bang. Tinggal bentar sholat dulu, Bang. Oke, tukeran ya. Siap, siap. Siap, okay. Abang. Di sini belum sedikit lagi, 5 menit. Matius 26. Bentar. Ayat 64. Silahkan, Glenn. Ini dulu, Glenn. Bentar. Tunggu, jangan lari lah, jangan lari di sini dong. Enggak lari, Pak. Saya di sini. Biar sama bagian sama aja tuh. Saya kan lagi buka baru buka laptop, Pak. Matius 26 ayat 64. Ya. Ayat 63, Jad. Ayat 63. 62. Mulai 62. Saya bacakan ya. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah Yesus berapa tadi, Pak? Biar saya 26. Kita buka nanti. 26. Apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, 26. "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia mengucat Allah. Untuk apalagi perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya." Dah, selesai. Yesus dibilang menghujat Allah dan kemudian dia disalibkan. Hujat Allah? Menghujat Allah karena apa? Mengaku dirinya anti Allah. Iya. Gimana pengakuannya? Mana pengakuannya? Tuhan Yesus itu setara. Pengakuannya itu mana, Pak? Kan katanya ayat Bapak pengakuan. Imam besar berkata, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan langit." Nah, imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apalagi kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu dengar hujatannya." Ya? Mana pengakuannya? Di situ nggak ngaku. Sekarang saya nanya, Pak, Mesias itu. Udah itu udah terbukti. Ya, Mesias itu apa, Pak? Itu Mesias itu apa, Pak? Menurut Yahudi Mesias. Apa? Kan ya, imam-imam Yahudi kan, Pak? Menurut imam-imam Yahudi, Mesias itu apa, Pak? Mesias itu juru selamat. Ya, terus bukan Tuhan kan? Ya Tuhan lah juru selamat, mana lagi loh. Yang bukan sekarang Tuhan. Kalau tukang parkir, Pak, itu juru parkir kan? Oh, sama-sama kan juru parkir gimana, Bang? Lah, makanya kan itu ada juru, Pak. Ya, tidak ada sama-samanya itu, enggak ada juru. Samalah, Pak, juru parkir. Juru Yesus Isa Al-Masih adalah hakim yang adil. Hakim adil. Oke. Okay. Kalau kita bicara hakim yang adil nanti saya bukain, Pak. Hakim untuk pelacur-pelacur bagaimana, Pak? Loh, semua manusia. Enggak, ada ayat ya, Pak, untuk pelacur-pelacur gimana kalau kita buka itu? Semua seluruh. Oke, pertanyaannya dari Bapak yang baca tadi di Matius 62, berapa? Matius 26. Matius 26 ayat 63. 63.
63. Di situ di mana Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan, Pak? Pertanyaan itu loh, jawab mulai dari ayat 63, pertanyaan imam besar itu, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Tapi Yesus tetap diam. Betul? Diam. Enggak, Yesus jawab, Yesus, engkau telah mengatakannya. Mesias kan, Pak? Loh, anak Allah yang, anak Allah atau tidak? Anak Allah apakah Allah, Pak? Loh, kamu anak bapakmu bukan? Iya, tapi bukan bapak saya. Saya bukan bapak saya, kan begitu. Kalau anak burung berarti kucing, kalau anak babi berarti babi, kalau anak burung pasti burung, kalau anak Allah berarti Allah, kan begitu. Jadi kalau anak tangga, Pak, anak tangga ada ibunya, Pak? Ya, mungkin kalau kawin sama tangga, bapak tangga. Wah, mulai mungkin dah susah. Ya kok kamu bawa kiasan kalau bicara kalau bicara anak itu Allah itu, kalau bicara anak itu ahli waris kerajaan surga, dia yang menguasai dunia ini, itu pun surga dikuasai semua sama Yesus, berarti Yesus itu Tuhan, kan begitu. Di mana kapan menguasai dunia Yesus, kapan? Ya iya, memang dia kapan Tuhan, kapan saya nanya, Yesus menguasai dunia kapan? Kapan, ayo. Yesus itu akan, yang siapa yang datang kedua kali yang menjadi hakim, hakim itu siapa? Berarti kan udah dunia udah nggak ada, Pak. Loh, dunia nggak ada, iya. Terus kalau dia jadi hakim menghakimi, itu bukan menguasa. Dia akan berkuasa terhadap dirimu, terhadap semua orang. Oke, oke. Bapak bilang kalau anak Allah itu adalah Allah, ya. Kalau anak Allah adalah Allah, berarti Bapak mengatakan Israel juga Allah, Pak. Di kejadian 4 ayat 22 ya, di Hosea 11 ayat 1 itu Israel ada kalah, Pak. Nah, jadi kalau Bapak bilang anak Allah itu Allah, berarti Allah Bapak banyak. Iya, memang. Iya, saya ini anak-anaknya, saya ini anak Tuhan, anak Allah. Ya, kan, Bapak bilang tadi anak Allah itu Allah. Ya, saya ini anak-anaknya. Kalau saya anak-anaknya, berarti saya memiliki ahli waris kerajaan Bapak surga. Bilang, saya mempunyai waris. Bapak yang bilang anak gitu. Allah itu, anak Allah itu Allah, anak burung itu burung, anak babi itu babi. Bapak bilang begitu tadi. Ya iya. Ya, anak Allah langsung dari Allah. Berarti kita ini adalah anak Allah. Iya, orang Israel itu Allah semua. Allah itu. Jadi ya, memang kita ini anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Tuhan kita ini. Iya, berarti semua Allah dong. Ya, kita ya, ini anak-anak logika, Tuhan berarti logika, kita logika itu Allah, logika rendah kita itu ngomong, bersatu, diperdamaikan, kita itu menyatu dengan Allah, gitu. Yang ngomong anak Allah, anak burung, itu. Bapak yang bilang anak burung, burung yang bilang Tuhan siapa? Bukan saya. Iya, cuman kan anak siapa? Allah langsung yang dari Allah langsung, dan juga kita itu adalah anak angkat. Iya, kita itu diangkat menjadi anak-anaknya. Bapak, kalau diangkat kalau jadi anak-anaknya bukan hamba, kita itu anak, berarti ahli warisnya kerajaan surga. Jadi kita semua orang Kristen mengikuti Yesus memiliki kerajaan surga, merasakan surga, gitu, Pak Glenn, Dalil. Iya, kalau saya bawa sekarang, Pak, kalau nanti dibilang di bahasa aslinya itu bukan anak Allah, gimana, Pak? Ya itu kan buku nih sampean. Oh, jadi bahasa asli Yunani itu bukan bahasa apa? Bukumu kan nggak percaya anak Allah punya anak. Ngeri. Nah, kalau memang Aduh. Ya kan Allah tidak beranak dan diperanakkan. Saya aminkan. Kenapa? Kalau Allah itu beranak dan diperanakkan, ya buah banyak Allah toh. Kan Allah Tritunggal kan satu. Oke. Okay. Allah Tritunggal satu ya, Pak ya. Ya satu. Lihat okay. Gini, manusia. Manusia ya. Manusia terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Jiwanya Bapak itu Okay. tubuhnya Bapak bukan. Rohnya Bapak. Oke, saya akan bawa trilogi ya. Bapak, satu misalnya begini, Bapak bukan anak, anak bukan Bapak, Bapak bukan Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapak. Terus nah, ya tiga Pak. Pribadi, satu hakikat. Apa itu manusia, hakikat? Pak? Apa itu hakikat, Pak? Saya nanya ke Bapak, apa itu dasarnya hakikat? Hakikat itu tidak terpisahkan.
Hakikat itu, oh kotak tidak terpisahkan, gimana sih hakikat, ya, ya, Pak? Ya, definisi dari mana itu hakikat itu tidak terpisahkan, satu, Pak? Satu kesatuan. Saya nanya definisi hakikat itu apa? Tubuh terdiri dari, tubuh terdiri dari, ya kan, roh dan jiwa, kan begitu. Oke, okay. Jadi kalau rohnya Bapak, jiwanya sebab Bang Glenn, bukan. Bang Glenn, terusin sama Natalia ya. Rohnya Bapak, tubuhnya Bapak bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya sholat dulu Bang Glenn, sebentar ya, Durajan. Nanti terusin. Tukeran ya, Mbak Natalia ya. Lanjut, lanjut. Iya, iya, Bang. Bang Glenn, aku masuk bentar ya, Bang, ya. Siap, 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 siap. Lanjut, saya juga mau itu dulu ya. Oke, okay, oke. Okay. Ini Pak Steph ya tadi ya? Iya betul Mbak, iya, Natali. Mengenai ini tadi anak Allah ya Pak ya. Ini katanya kalau anak Allah berarti Yesus itu Allah juga ya. Itu ya, ya kenapa kalau dia anak berarti kan anak Allah berarti dia Allah. Kalau anak hantu berarti hantu. Kalau anak iblis ya berarti iblis kan gitu. Kalau anak burung ya berarti burung kan gitu. Oh gitu. Host atau moderator ada yang bisa gedein layarku nggak? Ada nggak yang bisa gedein? Udah ya? Oke. Berarti kalau anak Allah? Berarti dia Allah. Iya. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Betul. Banyak sekali Allahnya. Saya diangkat jadi anaknya. Loh. Oh, anak angkat. Ya karena semua saya ahli waris. Yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kami katanya mungkin, iya kami. Dong, anak Allah itu Allah juga. Kami memanggil Tuhan itu adalah Bapa. Kami itu diangkat. Saya enggak nanya itu. Manggil Tuhanmu siapa, mau bapak kayak emak kayak itu urusan kamu. Cuma loh, tadi ya Anda menarasikan. Anda menarasikan anak Allah itu sama dengan Allah juga. Ya, saya sih sesuai dengan data yang tertulis ya. Kalau anak Allah itu adalah Allah itu juga, semua orang yang dipimpin roh Allah berarti Allah itu sendiri juga. Bahkan anaknya Allah itu banyak loh. Lukas 3:38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Terus mau apa lagi? Efraim, itu malah anak sulungnya Allah, lebih sakti lagi dari sekedar anak Allah yang katanya anak angkat tadi. Kenapa tadi Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus menyatakan anak Allah? Karena saya ingin saya diangkat jadi anaknya, jadi anak-anak Allah yang percaya sama Yesus. Saya nggak nanya kenapa percaya Yesus Tuhan Yesus ya bukan anak-anak Allah, karena dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kan apa lagi nih anak-anak Allah, anak-anak Allah? Itu semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kamu nggak nanya, kamu kasih kita membenarkan, memberikan menjawab, kok nggak nanya. Loh. Kan tak kamu bilang kenapa Yesus disebut anak Allah? Saya enggak nanya itu. Saya enggak nanya kenapa Yesus disebut anak Allah. Entah, jawab. Kalian tadi bilang Yesus itu Allah karena Yesus adalah anak Allah. Wow, banyak sekali Allahnya. Makanya semua disiapin. Orang nih, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Banyak kali Allahnya, ngeri. Nih, baca nih. Baca aja apa yang dibaca? Matius, iblis saja mengakui Yesus adalah anak Allah, dan dia mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Oh gitu. Di mana iblis mengakui Yesus anak Allah? Di Matius 4. Dia bilang apa di situ? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, gitu. Iya. Itu ya, Yesus Tuhan bilang kan? Allahmu, mencobai Tuhan Allahmu. Iya, itu Yesus berkata kan di Matius 4:7 kan? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekarang kamu lihat di dalam Yakobus 1 ayat 13. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nih aku tunjukin datanya ya. Buka. Di mana? Allah yang di mana? Di surga atau di dunia? Oh, Yesus Allahnya dunia. Banyak ya. Oh iya ya. Tadi aja semua orang Allah juga ya yang dipimpin roh Allah ya. Aduh. Ketika di dunia ya. Bukain datanya ya. Sabar dong. Sabar. Ya, kalau anaknya Pak Jokowi kan bukan Pak Jokowi. Sret. Nah. Tadi Anda ingat ya data yang tadi Anda sebutkan di Matius 4 ayat 7, janganlah Pak engkau Jokowi mencobai kan Tuhan Allahmu.
Sekarang lihat nih, Yakobus 1:13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Betul, betul, betul. Itu masih 100%. Mau, klaim Yesus itu Allah. Allah nggak bisa dicobai. Nggak, memang Tuhan Yesus bisa dicobai, kan nggak bisa. Loh, Kak Yesus Natali, kan dicobai. Sikit aja, mencobai Kak Natali. Dengan jatuh dalam pencobaan itu beda loh. Kak Natali, sikit aja. Apa sikit aja. Ini? Enggak, ini saya tadi Pak Steve ya bilang bahwasanya dia mengaku anak Allah. Kan gitu. Ya, saya anak-anak Allah ini, saya ini anak Allah. Allah. Jadi tadi setan mengaku anak Allah. Benar? Setan mana yang mengaku anak Allah? Tadi tuh dibacakan kan. Ayo bukakan datanya itu. Gak ada itu di seri. Jadi yang mengaku-ngaku anak Allah itu sama dengan temannya. Ayo. Mana ada itu dalilnya, gak ada itu. Mana iblis ngaku-ngaku anak Allah, mana? Bilang di situ. Simpel aja, Pak. Simpel aja, Pak. Dia bilang itu kan katanya anak Allah itu Allah, ya kan? Ya. Padahal anak Allah di Bible banyak. Dia sendiri juga dia bilang dia anak Allah. Wih. Banyak sekali ya, Yesus itu menyatakan diri sebagai anak Allah supaya saya itu diangkat jadi anaknya. Jadi saya ini kalau dituntut Roh Kudus, dituntut Tuhan Yesus, berarti anaknya gitu loh maksudnya. Kalian ini enggak paham-paham loh maksudnya. Kalian yang enggak paham. Tadi ini juga siapa yang membawa narasi Yesus itu dicobai. Katanya iblis saja mengakui Yesus itu dicobai, Allah itu dicobai. Yesus sendiri berkata, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu. Apakah Yesus mencobai? Tapi iblis yang mencobai. Apakah Yesus mencobai? Apa sih ini orang? Dengerin. Sebab Allah tidak dapat mencobai ataupun mencobai, kan enggak ada itu. Sebab Allah tidak dapat dicobai. Sedangkan di dalam Matius itu Yesus berkata apa? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, di situ Anda mengklaim di situ berarti Yesus adalah Allah. Ya, Tuhan Yesus Allah. Saya tunjukkan ya. Di mana lagi dia Allah, gara-gara apa? Gara-gara apa dia Allah? Ya karena dia masih di dalam tubuh kemanusiaannya. Dia masih dalam kemanusiaannya. Ya namanya manusia kan sering dicobai sama iblis. Ini loh. Aku kasih tahu nih. Ini bukan saya yang menafsirkan ya. Nih, Bible Anda sendiri ya, dari pakar Bible yang menafsirkan sendiri, ini maksudnya apa ini? Dalam Matius 4:7. Pencobaan Yesus oleh iblis adalah usaha untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Jadi Yesusnya supaya enggak taat lagi kepada Allah, bukan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Makanya ini sangat mendukung di dalam Yakobus 1:13. Sebab Allah tidak dapat dicobai. Lah iya, memang betul. Tuhan Yesus ya udah dalam... gitu kok kamu ngotot sih dari Matius 4:7 ini Yesus itu adalah Allah sendiri. Kacau ya. Nih orang. Lah iya. Tuhan Yesus kan masih dalam ketubuhan. Udah. Ya. Sekarang sih berarti ini gimana nih? Yesus Allah apa bukan? Ya Allah. Nah, Allah gimana? Nah, dia kan mempunyai dua natur. Ini Yesus dicobai loh. Matius 4:7 ini Yesus yang dicobai loh. 100% manusia, 100% ilahi. Katanya Yesus itu Allah, sedangkan ya, iya. Yesus dalam Matius 4:7 ini Yesus dicobai. Ya kalian tuh masih mengklaim bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, bukan ilahi gitu. Oh, berarti Yesus bukan manusia. Ya cuman manusia tok. Kalian itu kan percaya bahwa Yesus itu bukan Allah kan? Makanya kalian itu mengklaim bahwa Yesus itu adalah manusia tok gitu. Kami kan meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu, Yesus itu sendiri itu Tuhan. Berarti kalau saya mengaku Yesus manusia itu salah ya? Ya memang dia 100% manusia, 100% Allah. Loh, enggak dapat dalil Yesus 100% manusia, 100% Allah itu dari mana? Dari Yohanes itu. Yohanes mana 100% Yesus 100% manusia 100% Allah? Dari mana? Kalau saya sih mengakui Yesus itu manusia. Nah, ya iya, maksudnya kan kita beda, kita oh, beda. Oh iya beda. Iblis. Yang beda dari iblis ini tadi... coba lihat. Yang beda dari ini siapa ya? Apakah sosok yang beda dari ini? Kami orang Islam ya, umat muslim itu sangat mengakui Yesus itu manusia. Coba kita lihat di 2 Yohanes 1 ayat 7. Yohanes 10:30. Apa nih? Saya ngomong pakai data ini loh. 2 Yohanes 1 ayat 7.
Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Kamu penyesat, ya, Pak, antikristus, Pak. Itu dataan, enggak bisa dibantah itu, enggak bisa dibantah. Gimana sih ini? Kalau orang Bapak membantah itu berarti membantah Injil apa Bible-nya sendiri kalau dibantah itu, Yohanes. Tadi katanya gini ya, kan kalian mengaku Yesus itu manusia, kok ya memang ini manusia, titik. Manusia, titik setelah Kak, kau baca seluruhannya. Enggak pakai tapi, enggak ada tapi. Jangan comot-comot ayat, baca keseluruhannya. Kok comot-comot? Satu ayat aja udah jelas, Pak. Enggak ada tapi-tapian. Kalian takut ya mau baca keseluruhannya? Kalian takut ya? Bentar, Bang, biar aku aja biar enggak numpuk suara. Kalian takut. Kalian takut. Satu Yohanes. Diam dulu. Coba. Siapa? Nih. Yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalian itu loh, penyesat antikristus. Gimana ini? Udah jelas ini manusia, enggak ada tapi-tapian, enggak ada manusia tapi 100% manusia, 100% herbal, 100% herbal. Kan Tuhan. Satu yang dua, baca dong. Nah, gitu. Apa? Kalian mau buka data apa? Silakan tampilkan data. Kalau mau bantah, silakan berantem sama Bible Anda, tampilkan data yang lain. Dia bukan manusia seutuhnya, datang sebagai, berarti dia bukan manusia seutuhnya, kan begitu? Di mana? Coba. Silakan di sini teman Kristen, ada yang bisa gedein layarnya? Siapa yang mau tunjukin data? Silakan tunjukkan data dari Bible Anda dan silakan berantem datang, dengan Bible Anda sendiri. Datang dari surga sebagai datang. Datang sebagai. Ya memang kan sebagai manusia kan? Ya sebagai manusia. Emang sebagai apa? Sebagai. Kan enggak mungkin sebagai monyet kan? Iya, telah sebagai manusia kan? Sebagai, telah datang sebagai manusia. Iya, sebagai manusia, bukan sebagai monyet. Dia kan punya dui natur. Mana di sini sebagai manusia yang dui natur, enggak usah nambah-nambahin lah. Kan mulai nih namanya sebagai Bible nih. Berarti dia bukan manusia seutuhnya, namanya sebagai. Apa ini? Dia memang datang ya sebagai manusia. Siapa bilang dia sebagai monyet? Dia telah datang sebagai, berarti kan dia bukan manusia seutuhnya. Bukan manusia. Ini tambah parah nih antikristus nih. Penyesat antikristus. Bahaya kalian ini. Baca keseluruhannya. Udah datanya mana? Jangan modal cocok. Data. Yohanes 10:30. Ya udah tunjukin. Aku dan Bapak adalah satu. Tunjukin. Tunjukin. Ini apa yang tadi kalian bilang manusia 100% dan 100% Allah. Mana 100% manusia, 100% Tuhan? Gimana? Di mana datanya? Kalau ini kan manusia. Kau buka satu yang dua. Buka lah, nanya nyuruh-nyuruh orang. Siapa kamu nyuruh-nyuruh aku? Buka sendiri. Buka sendiri. Aku bacain. Buka lah datamu. Ya udah aku bacain ini. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah ia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Siapa yang menyangkal Yesus itu? Siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Kau menyangkal Yesus kan? Apa sih menyangkal Yesus apa? Menyangkal Yesus apa? Menyangkal Yesus apa? Menyangkal Yesus apa? Memang saya menyangkal Yesus. Saya menyangkal Yesus apa? Kalian menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhan. Loh, ya memang ya. Kan Yesus kan manusia. Yesus itu manusia. Dia manusia. Kalian itu yang tidak mengakui Yesus itu manusia. Dasar antikristus. Saya mengakui Yesus itu manusia, 100% manusia, 100% Allah. Mana? Mana di sini 100% Allah? Mana di sini 100% Allah? Di sini enggak pakai 100% Allah. Di sini enggak pakai 100% Allah. Kalian enggak usah comot-comot asumsi masukin sini, Lu masuk Kristen dulu, lu baptis dulu baru. Ngapain masuk Kristen buat nyembah manusia? Lah, lu enggak percaya kan lu nyembah anaknya Maria. Aduh. Ngapain nyembah anaknya tukang kayu? Aduh, ngapain? Lah iya, lu menyangkal lu dan. Ngapain? Kalian itu loh, antikristus. Di sini mana tulisannya? Sebagai manusia 100% 100% Tuhan di mana? Ya kau ini yang menyangkal, kau ini ya. Mana? Mana data?
Data mana data? Lu antikristus. Iya, data di mana? Di sini tuh antikristus itu yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, kalian ya, mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Datanya mana? Dasar antikristus. Buka 1 Yohanes 2 ayat 22. Buka. Buka lo sendiri. Ya udah tadi gua bacakan. Dia enggak ada di situ Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, enggak ada. Ini. Jangan ngehalu. Siapakah pendusta itu? Bukanlah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Saya menyangkal dia Kristus. Dia yang menyangkal dia Kristus. Dia enggak menyangkal katanya. Memang enggak menyangkal, memang Yesus Kristus kenapa urusannya kan? Tuhan kan? Dia Kristus itu apa, Pak? Aduh. Kan bukan Tuhan. Lah ya iya kan lu enggak menyangkal itu. Apa kalau orang siapa menyangkal anak, dia tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, dia tidak memiliki bapa. Tuh, nyambung, Pak. Nyambung, Pak. Yang ditanya Mbak Natalia itu 100% Tuhan, 100% manusia di mana gitu loh. Di mana? Di mana? 100% manusia, 100% Tuhan. Di mana? Jangan panik. Yohanes 10:30. Enggak ada di situ, enggak ada di situ. Ada. Yesus Tuhan, Yesus manusia, dua natur, enggak ada 100% ada manusia. Ada Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Dia cari masalah nih. Itu berarti setara dia itu Allah itu sendiri. Ailu enggak paham kasih tahu. Aku dan Natali satu apa? Persesipi kan? Satu apa nih? Satu RT atau satu apa? Jadi gitu kan? Hei, satu apa? Hei, satu RT kah? Satu mama kah? Satu bapak kah? Satu apa ini? Hei, Yohanes 17:21 supaya mereka menjadi satu. Ini, kamu ingat lagu itu kan? Wah, semuanya menjadi satu. Ini murid-muridnya juga jadi satu. Seperti apa? Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Semua satu. Heh, ngeri banyak kali Tuhanmu. Ih, enggak bahaya tai kire. Yohanes 8 juga. Hei, enggak bahaya tai kire. Di sini mana ya? Di sini juga aku tidak menemukan narasi ya bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Enggak ada. Buka Yohanes 8. Ya buka aja sendiri. Nyuruh orang. Bacain, dengerin dong. Kata Yesus kepada mereka. Ini 8:42 ya, ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Dan ya memang lah datang dari Allah lah memang lah. Memang ya, kamu datang dari mana? Kamu datang dari setan. Kamu datang dari iblis. Semua juga datang dari Allah. Semua juga datang dari Allah kali. Tidak mengaku Yesus adalah Kristus, ya pengujat. Ya udah. Kita tanya coba apa kata Yesus. Coba kita tanya coba ya apa kata Yesus ya di sini ya. Natali penghujat kau. Mana menghujatnya di mana? Sebentar. Nah ini seni. Step silakan di hujatannya Natali di mana? Kau tidak mengaku Tuhan Yesus itu adalah Tuhan apa Allah. Itu apa itu penistaan? Ya itu penistaan itu. Di mana? Ya, pertanyaannya gini bang, sebentar pada kali. Kata Allah ini dari mana kamu dapat? Ya itu dari Alkitab itu kenapa rupanya? Alkitab mana? Alkitab Injil. Alkitab. Apaan Injil yang mana pak? Kata Allah ini, kita bahas kata Allah ini dari mana? Ayo. Dari kitab Taurat, Zabur dan Injil. Taurat dari mana? Taurat mana yang Taurat? Saya semua yang di Alkitab itu dapatnya dari KBBI. Kau ini gampang kali ngomong penistaan. Kau enggak percaya Yesus adalah Tuhan. Kau yang nisain kata Allah dipakai kau itu. Dengar loh. Aku yang ngomong, kau enggak suka lapor. Lanjut. Kenapa? Semua dapatnya dari KBBI. Tanya dong KBBI yang arang siapa? Oke, KBBI apa artinya? KBBI buka KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI. Di KBBI apa kata Allah? Apa? Kita ke kata Allah dulu ya, guys. Bahasa serapan dari Arab semua, bukan bahasa serapan dari Yunani. Kata serapan dari apa nih? Gimana? Mana? Apa sih? KBBI kan semuanya bahasa serapannya dari Arab semua. Iya, terus kata Allah itu apa? Kata Allah di KBBI itu apa? Coba, kata Allah di KBBI itu apa? Loh. Saya kan bermasalah. Oke, saya nanya sama Regway. Kalian kan nama Tuhan sama Steve juga nih dua ya. Nama Tuhan kamu siapa? Yesus Kristus. Oke ya, bukan Allah kan?
Allah itu sendiri. Allah itu dari KBBI. Allah itu nama loh. Ah ya nama. Kalau kalau bahasa Arabnya Allah. Lah. Tulisannya apa? Allah. Kamu kan enggak terima kata Allah dipakai. Bukan itu masalahnya. Kamu kan enggak terima kata Allah dipakai. Karena karena lu memakainya maknanya lain. Loh, kita kan memakainya sesuai dengan apa yang ada di KBBI di apa di situ nama? Nama KBBI itu nama. Ya kenapa rupanya kalau nama? Kenapa rupanya? Ya sekarang saya tanya Tuhan kamu namanya siapa ya? Yesus Kristus adalah Allah. Ya, bukan berarti bukan Allah. Kenapa rupanya kau ini kok? Kau inilah yang rupanya. Makanya tadi ngomong KBBI. Sekarang kau buka KBBI di situ Allah ya. Adalah nama sesembahan dari bahasa ya, Arab. Buat kalian itu. Kok buat kalian? Kok KBBI ini? Ini KBBI. Ayo. Ini. KBBI nama Tuhan dalam bahasa KBBI. Arab pencipta Allah. Alam semesta yang maha esa disembah oleh orang beriman. Nah itu dia orang beriman siapa pak? Saya nanya orang beriman siapa? Muslim kepada Allah yang percaya bahwa Tuhan itu cuma satu yang KBBI kalian. Gini ya, nama Tuhan. Kita tahu nama Tuhan dari mana? Dari kitab suci masing-masing. Di dalam kitab suci kalian, nama Tuhan kalian itu siapa? Ya, seharusnya di kitab suci kita namanya Theos Adonai. Ya udah pakai Theos. Ngapain kalian ngambil-ngambil nama Allah, nama Allah? Ya. Itu nama Allah itu nama sesembahan orang Islam. Ya kita ganti aja sama-sama di Alkitab semuanya pakai kata serapan Ibrani dan Yunani gitu aja. Iya. Bukan itu urusan Bapak, bukan urusan kami. Gitu loh. Ibu jangan diganti Bunda. Bunda jangan dipanggil ini ya, Mama ya, Mama. Enggak boleh dipanggil Allah enggak sama sama Bunda. Nah, bisa main. Aku setuju kok kalau di Alkitab itu pakai bahasa serapan dari Ibrani Yunani aku setuju kok. Enggak usah pakai bahasa Arab. Artinya Theos apa, Pak? Artinya Theos apa? Tuhan. Dari mana? Kalau ke diserap bahasa Indonesia Theos itu apa, Pak? Gini loh, kau kan enggak terima itu jawabannya tuh di bawah tuh. Jawabannya tuh. Apa? Bapak buka, coba translate Theos. Gini loh, tadi kan Anda tidak tidak apa? Kita pakai bahasa Arab. Iya karena ya, Bapak sama-sama yang tadi kan Bapak yang ngomong Mbak Natalia itu nista. Kita sama-sama pakai nah itu kalau misalkan dibalikin lagi kan kalian yang kacau kan? Kacau gimana sih? Itu kan kau diem kan, dulu itu si Steve jawab masa, Steve. Masa kacau bilang kacau nggak ada kacau bilang kacau. Lah. Kami nggak kacau ya. Kata siapa? Makanya saya nanya Tuhanmu siapa namanya Steve? Ya Yesus. Ya bukan Allah kan? Ya Allah itu sendiri. Nah. Allah ini sebagai apa di sini? Ya dia yang tidak terhampiri itu enggak terhampiri. Nama atau jabatan? Proper name atau generic name? Allah itu Yahweh. Yahweh itu Dewa Matahari, Pak. Orang Yahudi enggak ada bilang Yahweh enggak ada. Ya, iris kuping saya. Kalau mau jelas pakai bahasa Ibrani atau Yunani aja kita. Anda bisa bahasa Ibrani, benar? Ya, nggak usah. Benar bisa, ayo kita buka baca ya. Bukan gitu, maksudnya gini, kalau Alkitab itu diterjemahkannya harusnya pakai bahasa Ibrani atau Yunani aja. Jadi kata-kata serapan di situ Yunani dan Pak gini, bukan serapan Pak. Ngomong sama LAI itu bilang, nggak usah pakai kata-kata nama Allah lagi, nggak usah ngambil-ngambil. Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Iya, terus apa ketuhanan yang maha esa apa Pak? Ya, kan nggak ditulis. Ya, Allah. Ya sekarang yang maha esa. Saya nggak bilang Allah di situ ketuhanan karena apa? Emang Indonesia ini agama cuma satu agama, Pak? Bapak kalau ngomong soal itu akan belepotan nanti, Pak. Lah ya kita nggak pusing. Ya sekarang yang bawa ke sini Babel, Biblos, game itu, Pak, adalah penjajah. Kata siapa penjajah? Kata saya. Emangnya kau tidak penjajah kau? Hah?
Pak, googling Pak sejarah, Pak. Belajar sejarah, Pak. Lah Indonesia itu dulunya orang apa dulunya Nusantara ini? Orang Hindu. Sekarang saya nanya, Islam duluan atau Kristen duluan, Pak? Masuk ke Indonesia itu Islam duluan atau Kristen duluan, hei? Oke, orang Kristen penjajah, orang Hindu juga penjajah dari Hindu. Orang Islam dari Arab. Di mana ada Hindu penjajah? Enggak ada, Pak. Dibawa sama siapa penjajah? Hindu. Dari India. Hindu juga. Kapan India itu menjajah, Pak? Oh, ini sejarah nih. Betul, Pak. Mereka kan Yesus aja difitnah jadi topik. Tuhan, apalagi kita ya kan? Topik. Yang bukan nabi, Pak, yang bukan utusan. Ya mesti aja kita difitnah. Kan dari Arab. Parah nih orang. Masuk Indonesia sama aja menjajah. Udah nanti kalian balik lagi ke SD, tanya ke guru SD kalian kalau masih hidup, tanya itu cerita sejarah penjajahan di Indonesia dulu kayak gimana. Paham? Pak, tanya sama Mbah Google, Pak. Balik ke SD lagi, balik ke SD nanti, balik ke SD. Penyebaran agama Kristen di Indonesia dari zaman POC, Pak. Ini Google, Pak. Mbak. Nanti saya buka sejarah baru dia tahu. Makanya anak SD aja tahu. Ya makanya orang tadi soal CCTV ini, Ray White menurut CCTV ini mengatakan bahwa Madan Natalia itu distakan. Itu. Makan, ya benar. Itu yang saya garis bawahi. Yang lainnya enggak lah, silakan. Lanjut, Bang. Jadi seolah-olah kalau enggak mengakui Tuhan terus menistakan, enggak mengakui Yesus Tuhan, kita mesti menistakan. Berarti kalau dia bilang nah, saya ini mengakui Yesus sebagai manusia Tuhan, itu adalah menista, berarti Bible dia lebih menista karena di Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 2 ayat 7 itu mengatakan Yesus manusia. Iya. Padahal betul. Saya baca dari sini, berarti Bible Anda yang menista. Iya, kemanusiaannya. Nah, kan memang manusia kan? Memang kemanusiaannya, siapa bilang kemonyetannya? Iya, dia manusia dia memang. Dinatur. Dia punya dui natur. Nah, di sini enggak ada dui natur. Udah, ya, saya nambahin. Enggak ngerti kok, mana ngerti. Iya, saya enggak ngerti lah, enggak ditulis, masa saya bisa ngerti yang tidak ditulis di sini gimana sih ini orang? Gila kayaknya nih. Gila banget nih orang itu, gila. Kan enggak dituntun Roh Kudus, jadi enggak ngerti. Oh, kalau dituntun dari Roh Kudus ini ada tambahan tulisan. Ya lu yang tambahin Ji. Lu ya kalian yang tambahin. Aduh, boleh nambahin lucu banget sih. Oh, ya ampun makin malam kotanya makin lucu banget. Sebentar Ibu Joen biarin Banda Tali aja. Oke. Okay. Apa kurangnya Yesus sehingga enggak bisa jadi Tuhan itu kenapa? Apa kurangnya? Yesus tuh kenapa enggak bisa jadi Tuhan? Ya mestilah, lah dia ciptaan Tuhan kok dia hamba Tuhan mbok samakno jadi kata Tuhan iki yo opo sih? Koplak. Hamba Tuhan mbok jadi no Tuhan. Aku duwe babu yo ngamuk aku babuku. Sok-sokan jadi aku yo opo sih arek iki? Sok ngerti lu. Lu bukan Kristen sosok ngerti. Udah ini lanjut ya, lanjut. Udah enggak usah ngebaca tanpa data. Sebentar Banda Talia. Steve, kalau tahu Banda Talia ini dari kalian awalnya. Itu karena dia berakal makanya masuk ke Islam. Iya, ya, Sif. Lanjut. Saya mantan menyembah Tuhan yang pernah menjadi bangkai. Paham? Iya, nanti lu jadi bangkai. Ini, lanjut dulu ya. Sebelum kita ke bangke-bangkean ya, guys. Ini Matius 7:21. Apa sih kata Yesus di sini? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Sebentar, saya tanya dulu. Yang kita tahu ya, yang beredar, yang berseliweran di muka bumi ini, yang berseru kepada Yesus itu, Tuhan, Tuhan, itu siapa ya? Agama apa mereka? Agama apa mereka? Kok konteksnya apa ini? kontak nanti saya tunjukkan satu sekop nanti ke kamu. Allah Akbar. Ini yang berseru kepada Tuhan, kepada Yesus Tuhan siapa? Allah Akbar. Kenapa nih? Berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan. Kok kalian malu Allah sih? Malu ya? Malu ya? Yang ngusir setan. Ya, yang mengusir setan dalam nama Yesus. Saya mengusir setan di dalam nama Yesus. Siapa itu? Mengusir setan. Allah Akbar. Oh, bedas arah iki. Turunin aja dia menghujat kamu loh. Ini turunin. Ini step-step turunin ini penghujat ini.
setan kamu penghujat. Kok pengen Steve? Turunin aja, aku nggak mau sama-sama penghujat kayak gini ya. Allah. Ini penghujat ini Steve, ada moderator nggak yang bisa turunin ini Steve? Allah. Steve turunin, ada nggak yang bisa turunin? Ada moderator nggak, Bang Yan? Bisa turunin ini Steve nggak? Mati... Nah. Lanjut. Setan kalian memang ya. Kalau nggak bisa jawab, mending diam, nggak usah menghujat. Yang mengusir setan dalam nama Yesus siapa? Yang mengusir setan dalam nama Yesus siapa? Yang mengusir setan dalam nama Yesus. Banyak. Agama apa orangnya? Ya kalau orang-orang yang anti Kristus juga mengusir setan dalam nama Yesus juga. Oke. Orang Kristen mengusir setan di dalam nama Yesus, iya enggak? Mereka banyak yang mempergunakan Yesus sebagai cara untuk mencari ketenaran, cari uang. Iya, saya enggak nanya cari tenar, cari uang, cari ya, paus, cari mantra, saya enggak nanya. Yang mengusir setan di dalam nama Yesus itu siapa? Mengadakan mujizat. Ayo, yang lumpuh bisa jalan di dalam nama Yesus. Ayo, siapa itu? Orang-orang agama apa itu? Kristen. Banyak lah, malu banget. Banyak yang mengaku Kristen tapi bukan murid Yesus. Oke, tapi dia mengaku Kristen ya. Saya tidak peduli Kristen. Dia mau oknum Kristen apakah itu urusan dia. Tapi dia mengaku dia sebagai Kristen, ya kan? Gak ada tapi orang Islam mengusir, gak ada orang Islam ya. Orang Islam mengusir setan di dalam nama Yesus, gak ada. Yang ada, auzubillahi minasyaitonirrajim. Pasti orang Islam. Ini udah jelas Kristen ya. Oke, apa nih kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kasian gak tuh? Ngenes gak? Apa sih? Matius ya. Om buka dong. Judul perikopnya apa? Judul perikopnya. Oke, judul perikop ya. Judul perikop nih, hal pengajaran yang sesat. Ya memang sesat lah, gimana gak sesat? Gimana gak diusir Yesus ngajarin yang sesat-sesat? Ya, bermujizat di dalam nama Yesus, ya diusir lah. Bernubuat demi nama Yesus, ya diusir lah. Berseru kepada Yesus, Tuhan, ya diusir lah. Dasar pengajaran sesat. Ya, terus yang ayat 15 kan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi mereka sesungguhnya adalah serigala yang buas. Ya, siapa yang ngaku sebagai nabi coba? Siapa ini? Siapa yang ngaku sebagai nabi bahwa Isa Al-Masih siapa coba? Paulus itu tidak dihujat di Al-Quran loh. Dia dimuliakan di Al-Quran. Kita mau ke Paulus. Oke, saya tunjukkan. Saya tunjukkan ajaran-ajaran Paulus seperti apa. Ajaran Paulus itu bagus. Dia tidak dia dimuliakan di Al-Quran. Dia tidak dihujat. Ya. Dari mana kalian bisa belajar seperti itu? Apa ajaran dari mana itu? Apa ajaran dari orang? Mana itu kalian mengucap coba itu? Ajaran dari mana yang mengajarkan Tuhan datang dalam rupa manusia? Loh, ajaran enggak. Dari mana? Kalian itu menghujat Paulus itu ajarannya siapa? Loh, ajaran dari mana? Coba, saya tuh nanya. Siapa yang ngajarin kalian? Al-Quran aja nggak ada menghujat Paulus. Paulus itu memang orang baik loh, saking baiknya dia ngajarin kalian punya Tuhan banyak, mati satu masih ada dua kan? Gimana sih? Enggak. Aku enggak jelas kalian tuh belajar dari mana untuk menghujat orang-orang yang baik, orang-orang yang dimuliakan itu. Siapa? Bukannya Paulus itu, membunuh-bunuh jemaat-jemaat Tuhan? Dulunya waktu Saulus, kemudian kan setelah bertobat jadi Paulus. Oh, setelah bertobat. Padahal dia mengaku menjadi rasul sejak dalam kandungan. Dalam kandungan dia udah ngaku loh, udah jadi rasul loh, tapi semasa hidupnya dia membunuh jemaat-jemaat Tuhan. Ya intinya kan kamu mau jelek-jelekin Paulus kan? Ajaran dari mana itu? Enggak, ngapain saya jelekin? Gak usah repot-repot. Jangan repot-repot kakak. Ya ampun, jangan repot-repot coba. Ya aku tunjukin data, Paulus baik ya, Paulus adalah. Iya dia baik. Udah saya bilang dia baik, tenang aja. Aduh, bentar, lobet. Bentar, aku ganti soundcard dulu, bentar. Izin turun Kak Natali, maghrib di Medan. Ke masjid dulu Pak Kak Natali. Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, bentar, di atas bentar. Di atas saya itu mu'alaf.
dipanggil saya Mbak Natali mualaf. Jelas ya? Bapak ngobrol sama orang-orang mualaf bukan sama orang Islam, Pak. Bukan dari awal Islam gitu. Ya. Ini nih aku buka ini. Oke, ajaran Paulus ya. Ajaran Paulus. Ini coba-coba saya tanya, yang mengajarkan Tuhan itu datang dalam rupa manusia itu siapa ya? Paulus bukan? Coba. Tuhan datang ke dunia dalam rupa manusia. Iya, siapa yang ngajarin? Enggak, siapa yang ngajarin Tuhan Trinitas? Siapa yang ngajarin? Trinitas itu adalah Anda bisa lihat di sini? Anda bisa lihat Trinitas di sini? Itu bukan tidak ada di Alkitab, sama seperti tauhid tidak ada di Al-Qur'an. Tauhid itu artinya mengesakan Allah. Tauhid itu artinya Allah itu esa, Tuhan itu cuma satu. Sudah, kamu enggak usah sok-sokan ke tauhid-tauhidan. Satu itu jumlah. Udahlah. Yang punya Tuhan tiga sombong amat sih. Yang punya, yang ngaku-ngaku satu tapi enggak tahu satu itu apa. Yang dia betul kesatuan, bukan satu. Tahulah, kalau jangan itu nangis lah. Satunya itu udah jangan satu, nangis. Satu tadi ke kesatuan. Paulus, sekarang mau mencret. Jangan mencret dulu, ditahan. Nah, dulu, jangan berak-berak sembarangan. Ini memang setelah jadi ini Islam ya, kasar-kasar gini nih. Iya, udah ya, udah ya, udah ya, udah ini nih. Esa itu kesatuan, siapa yang bilang? Hah? Siapa yang bilang satu kesatuan? Bisa dihitung. Siapa yang bilang? Coba buka KBBI-mu coba. Satu, kalau satu yang kamu maksud satu apa dulu? Memang satu, tapi satunya satu apa dulu? Esa yang bilang satu kesatuan itu siapa? Hah? Coba. Kau tunjukkan buktinya. Esa itu kesatuan. Coba kau tunjukkan. Jangan gabrul kau di sini. Kosok tahu tapi gabrul kau. Loh, kok gabrul? Kok marah-marah kamu? Tunjukkan. Marah. Kalau kau menipu itu harus dimarahin. Loh, kalau nipu ya dibuktikan kalau menipu apa enggak. Ya itu. Kau yang makanya aku tanya kau buktikan. Esa itu kesatuan, mana buktinya? Loh, kalau satu itu bisa dihitung, katanya tidak bisa dihitung. Gimana sih? Buktikan satu itu kesatuan. Esa itu kesatuan itu mana? Buktikan. Gua tunggu. Mana datanya Esa itu kesatuan, ya, ayo. Kamus Gabrul Oten Ote. Gimana? Coba tunjukin, kutunggu. Waduh. Aku enggak bisa matiin HP-ku, ini harus googling aku. Nangis. Ya. Enggak apa-apa googling. Tunggu aja googling aja dulu. Saya tunggu sampai besok kalau apa. Googling tentang itu. Enggak perlu. Kau yang membuktikan karena kau yang mendalilkan. Cepetan. Kau yang mendalilkan tadi, buktikan. Aku enggak bisa hidup matiin ini. Keluar dari TikTok enggak bisa. Gak usah keluar, kamu itu aja pindah ganti ke Google aja, bisa itu, gak mati TikToknya. Siapa bilang, aku udah 3 kali mati kok. Ya nanti naik lagi. Kalau kamu bilang satu itu bukan kesatuan, berarti satu bisa dihitung. Kata kamu bilang bahwa Tuhan itu gak. Udah buktikan aja, gak usah ku kamu ke kakak kamu. Apa buktikan. Sih kata kamu apa sih, ini orang buktikan. Kok aneh-aneh sih. Tuhan bisa dihitung buktikan. Atau enggak? Tuhan itu Esa. Esa itu kesatuan, buktikan. Esa itu satu bisa dihitung gak? Tunggu, buktikan. Gak perlu dibuktikan, udah gitu aja. Tuhan itu bisa dihitung. Kenapa gak perlu? Buktikan, Esa itu adalah kesatuan, buktikan. Coba, kutunggu. Nah makanya. Kalau udah bukan makanya buktikan. Makanya. Itu berarti benda bisa dihitung. Mokanya mana satu? Satu itu, Esa itu kesatuan itu mana? Nah pengertian satumu apa sekarang? Coba. Loh, kau yang mendalilkan, kau yang buktikan dulu. Aku, bilang, mau, aku Esa itu kesatuan dulu. Iya, googling lah, gak usah alasan kau, googling. Jangan cuma bisa bacot aja, gak ada bukti kau. Lah. Yaudah, buktikan, jangan bacot kau. Malu. Keluar dari sini, aku kalau keluar dari sini udah, goodbye. Ya, naik mau lagi. Nyari apa sih Denny? Mau kemana, mau kabur kemana kamu? Gak bisa nyari ya, data, kabur. Esa itu tunggal. Esa itu tunggal, bukan kesatuan. Dari mana? Kesatuan dari mana? Dari Hong Kong. Pemahaman tunggalnya itu gimana? Tunggal itu bisa dihitung. Tunggal itu nggak pakai tri. Esa itu tunggal, nggak pakai tri tunggal. Nggak ada trinya, langsung tunggal. Paham nggak? Itu KBBI loh. KBBI loh ini. Hah? Itu KBBI loh. KBBI ini. Iya, tapi pemahaman secara pemahaman. Jangan ngomong pemahaman.
KBBI pemahaman itu otakmu sesuai, itu pemahaman. Udah sesuai dengan akidah dan ya, kaidah bahasa Indonesia. Jadi itu enggak bisa dihitung ya. Satu nanti satu bisa jadi setengah, seperempat gitu. Apa nih orang? Bisa dihitung loh kalau satu itu. Satu itu huruf satu. Kalau kesatuan itu berarti enggak bisa dihitung. Kata siapa? Saya sudah pernah lihat unification, bukan satu. Kok unification sih? Hah? Kesatuan itu unity, tolol. Tauhid juga kesatuan. Tauhid itu juga kesatuan. Kesatuan itu unity. Kesatuan aduh, untuk birut, bukan, untuk birut ini. Kesatuan itu unity, birut. Bukan unification. Ya penyatuan, penyatuan unity, penyatuan. Unity itu kesatuan. Kalau penyatuan bukan kesatuan, beda artinya. Paham? Ya akar katanya ya. Kan sama. Enggak bisa kalau penyatuan dan kesatuannya beda. Dikasih ya, data masih keserupaan. Nah, sekarang aku bilang malu sama kemaluan sama artinya enggak? Dasarnya sama loh. Malu sama kemaluan itu dasarnya sama, itu sama artinya. Ya kan kemaluan sama malu itu walaupun dasarnya sama enggak artinya? Kemaluan itu bikin malu. Sama enggak artinya? Loh, kemaluan kok bikin malu? Kemaluan itu kontol kau, kemaluan kontol kau itu kemaluan, kontol kau itu kemaluan. Ya kan kasar. Lagi kasar lagi. Ori. Iya enggak apa-apa, karena enggak apa-apa orang goblok kalau dikasarin. Iya. Iya, orang goblok kalau dikasarin. Saya terus terangnya Glenn bingung dia. Esa disebut kesatuan. Di mana? Di barusan tunggal tuh. Kalau Maha Esa berarti Maha Tunggal kan. Tunggal itu setunggal pak, satu pak. Dari manapun mau kata siapapun tunggal itu satu pak. Satu bisa dihitung ya, kalau bisa dihitung satu okay. Gitu. Kalau bilang kalau jangan bikin malu. Kalau malu sama kemaluan sama, ya berarti aku bilang jangan bikin malu kau Redway. Aku bilang, jangan bikin kontol kau Redway, sama artinya. Sama artinya. Ya berarti aku. Sama artinya. Jangan tolol kau jadi orang. Tolol kali. Saran gua meniru kabur dah. Sumpah malu-maluin dah. Tolol banget lu jadi orang. Kalau enggak tolol ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi lu main bahasa sama siapa lu lihat lu main bahasa sama siapa ya. Yumi noise. Enggak apa-apa. Jadi kalau misalkan udah jelas di KBBI tunggal itu Esa atau satu, sudah pak, itulah yang kita harus mengerti, kecuali tunggal itu adalah DKPP kesatuan. Baru apa? Kalau lebih percaya KBBI gitu, dari maksudnya pemahamannya. Kalian umat terjemahan ngambil pakai KBBI ini kok gimana sih? Malah menyalahi KBBI. Saya nanya pak, Bible Bapak ini pakai bahasa apa pak? Iya enggak, tunggal atau satu itu bisa dihitung enggak gitu aja? Bisa. Terus kenapa rupanya? Ya bisa dihitung kan berarti bukan Tuhan kan? Katamu Tuhan enggak. Kata siapa? Kata siapa kan enggak bisa dihitung? Itu biasanya kata-kata pendetamu itu. Jangan hitung-hitungan, itu biasanya pendetamu. Tuhan itu jangan dihitung-hitung. Kata pendetamu, saking banyaknya. Gimana sih? Jangan hitung-hitungan, nanti akan dikalikan 100 kali lipat, diganti ke 100 kali lipat. Hai. Satu tambah satu berapa pak? Satu tambah satu berapa pak? Tiga. Itu bisa dihitung nggak pak? Itu bisa dihitung. Oke, bapak satu, anak satu, Roh Kudus satu. Jadi berapa itu pak? Itu kalau benda. Jadi berapa pak? Saya nanya, jawab gitu loh. Bapak satu, anak satu, Roh Kudus satu. Jadi berapa pak? Ini konteksnya apa dulu? Terserah, mau konteks apa terserah. Roh. Jadi berapa pak? Kalau konteksnya roh jadi satu. Apa lagi nih? Kok jadi satu pak? Dari mana dasarnya satu? Katanya tadi. Oh berarti nggak bisa dihitung gitu, satu tambah satu gitu nggak, bapak anak dan Roh Kudus nggak bisa dihitung gitu? Aja. Nah, kalau kamu ngitung batu ya bisa satu tiga. Oke, bagaimana
kalau soal batu yang dibuang oleh tukang bangunan, Pak? Ayo, bagaimana? Itu bisa dihitung nggak? Batu bisa dihitung lah kalau batu. Batu bisa dihitung ya, yang dibuang oleh tukang bangunan, betul ya? Oke, berarti Yesus bisa dihitung dong. Yesus kalau manusia bisa dihitung. Oh, emang Yesus itu Tuhan, Pak? Dalam di dalamnya Yesus apa? Saya yang nanya di dalamnya, emang Yesus Tuhan? Jawab aja, Pak. Yesus adalah firman yang menjadi Tuhan, di dalamnya ada roh Tuhan. Apa itu definisi firman? Firman adalah perkataan Allah, diulang lagi. Tadi sudah dijawab, diulang lagi. Kamu apa tadi firman, Pak? Di dalam manusia ada roh enggak? Gitu aja. Di dalammu ada roh enggak? Saya nanya definisi firman, bukan soal roh, Pak. Definisi firman. Aku nanya gantian dong. Aku nanya dong gantian. Maksudnya kamu Ya. Ya, di dalam kamu ada roh enggak? Ada dong. Kalau enggak roh, saya enggak bisa ngomong dong. Makanya di dalam Yesus juga ada roh. Rohnya ada roh Tuhan. Oke, roh Tuhan. Roh manusia. Roh manusia ada dua dong rohnya. Roh manusia dengan roh Tuhan. Roh, bukan, tidak ada roh manusia, tapi rohnya roh Tuhan. Firman, roh Tuhan firman. Dan saya pun roh Tuhan, Pak. Kalau roh Tuhan udah diambil sama sama yang punya, ya saya nggak bisa ngomong, Pak. Dikubur, siapa Pak. Diambil? Siapa bilang diambil? Saya yang barusan. Yesus menyerah, memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Di mana? Di Yohanes. Kalau memang begitu, Yesus nggak akan lari-lari, Pak. Nggak akan sembunyi. Kenapa? Gak akan sembunyi, Pak. Sembunyi di mana? Aduh, makanya baca lah, Pak. Sembunyi di mana sembunyi? Aduh, Natalia, gue pengen ketawa jadi. Sembunyi di mana? Dia ngumpet sama murid-muridnya. Ngumpet di mana? Sian. Sampai ngumpet, berdoa. Berdoa terus bangun tidur. Selesai berdoa ngeliat murid-muridnya lagi tidur. Suruh nemenin, berjaga-jaga. Kalau nggak ngumpet, ngapain libet merasuki Yudas untuk memberitahu di mana yang mana Yesus sebenarnya? Iya. Baca lagi lah akuanmu ya. Baca lagi Alkitab yang baik dan benar. Baca lagi, jangan tahu. Aku dikeroyok deh. Aduh. Ini hitung-hitungan nggak bisa. Ya. Nih Pak, jangan. Saya nggak akan ngeroyok, Pak Glenn nggak akan ngeroyok. Tapi Bapak jangan ngomong nistain satu. Siapa yang ngomong nistain? Ya tadi supaya jelas terus. Yang kedua, ya. Bapak jawab apa yang ditanyain baru dijelaskan. Enak kan? Oke. Oke, diem dulu sebentar, sebentar. Biarkan Mbak Natalia sama kamu ya, oke? Okay? Udah deh, semua udah pada gantian, udah capek dari tadi. Bentar. Tadi mengenai Paulus, kamu nuduh-nuduh saya itu jelek-jelekin Paulus gitu. Terus? Ngapain saya jelek-jelekin dia? Ngapain? Nah, kenapa? Kenapa terus saya nanya kamu? Paulus? Loh, ya iya dong, kan ajarannya Paulus beda dengan ajarannya Yesus. Gimana sih ini orang? Coba bilang beda. Loh, coba kalau saya tanya. Kalau beda udah nggak ada di Alkitab kalau beda. Iya, ya udah saya tanya coba ke kamu. Yang ngajarin Tuhan datang dalam rupa manusia siapa? Tuhan sendiri. Yesus sendiri. Siapa sendiri? Siapa? Yesus sendiri. Mana Yesus ngajarin kayak begitu? Ini ya. Iya, apa? Di mana? Ya. Di mana Yesus ngajarin Tuhan datang dalam rupa manusia? Aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Di mana? Yohanes 1 itu apa? Yohanes 1 ayat 1. Apa itu? Paulus itu di Filipus. Gimana enggak, sih? Dia bilang Yohanes ya. Yohanes itu bukan Yesus itu. Yohanes 1:1 itu. Kok kamu bisa bukan Yesus? Ya memang tulisan merah bukan sih? Pada loh, mulanya Pak, adalah firman. Itu tulisan apa? Perkataan Yesus bukan? Perkataan Yesus bukan. Nah. Yang saya minta perkataan Yesus. Yesus, kamu minta Yesus bilang apa? Kalau salah lari-lari udah kamu nggak mampu di situ, nggak ada soalnya. Kamu nyari sampai Yesus datang lagi nggak ada pengakuan dia adalah Tuhan. Sekarang gini, aku tanya. Minta pengakuannya seperti apa? Enggak, nggak usah loncat, nggak usah kabur. Nggak usah kabur ya, bisa nggak? Dari tadi saya tanya loh, yang ngajarin. Aku adalah Alfa Omega, Firman Tuhan Allah, dan yang ada lagi. Dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Maha Kuasa. Itu iya. Aku juga Alfa Omega kok. Alfa aku lahir, Omega aku nanti aku meninggal, sama aja. Paham? Ya sama kan lahir kan? Ya, Alfa. Mulai. 1 ayat 8. Aku adalah Alfa Omega, Firman Tuhan Allah,
yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Itu tinta merah itu. Itu. Yohanes Wahyu siapa, Pak? Yohanes Wahyu siapa? Yohanes. Yohanes yang mana? Yohanes murid Tuhan Yesus. Oh, tapi kata Kisah Para Rasul Yohanes itu buta huruf. Ya, ditanyain tadi tulis pakai tinta merah. Ini aku tunjukin pakai tinta merah. Ya, di aku itu ya. Adalah firman Tuhan, firman Tuhannya, bukan Yesusnya, gimana sih? Bentar. Wahyu 22 ayat 9-nya coba kamu baca. Atau dari ayat berapa? Dari ayat 8. Oh, buka, kau bisa buka kan? Kau buka aja. Bisa, bisa, bentar. Ya, aku lagi buka ini. Oke. Aku bukain ya guys, dari ayat 8. Wahyu 22:8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Yohanes ya, Yohanes melihat penampakan ya, penampakan malaikat. Coba di ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku. Ini tetapi ia berkata kepadaku nih, yang ngomong Yohanes apa bukan? Tetapi ia berkata kepadaku nih Yohanes ya. Pak, dijawab satu-satu. Ini Yohanes ya, tetapi ia berkata kepadaku nih Yohanes ngomong ya. Tetapi ia berkata kepadaku. Dia menceritakan perkataan siapa ini? Apa maksudnya apa? Jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ini sembahlah Allah, bukan sembahlah Yesus loh. Ya Yesus juga Allah. Nah, ngaco lagi nih orang nih. Kembali lagi kok Yesus Allah gimana sih? Tadi udah lewat materinya, Pak. Matius 4:7 itu Yesus dicobai. Sedangkan ya, di dalam Yakobus 1:13 Allah tidak bisa dicobai. Berarti Yesus bukan Allah. Tuh, gimana sih nih orang? Apa coba yang membuat Yesus bukan Allah? Ya memang enggak ada dalilnya. Mana coba dalilnya Yesus adalah Allah? Yesus adalah Allah. Di mana? Perkataan Yesus Yohanes 17 ayat 3. Nih, aku tunjukin. Mana? Yohanes 17 ayat 3. Nih. Inilah Yohanes. Hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Satu, hei. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah yang benar itu cuma satu, enggak usah ditambah-tambah. Bandel banget sih. Kau baca dong yang sebelum dan sesudahnya dong. Iya, baca aja. Sebelumnya. Ya. Sama yang seperti Engkau telah memberikan apa? Ayat sebelum dan sesudahnya kau baca dulu dong. Ini sebelumnya ini, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula Ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Dari ayat 1 dong. Ya udah kamu yang bacalah. Ya udah kamu yang bacalah. Kamu yang bacalah. Aku bacain. Ya udah baca. Yang ayat 1, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan. Oleh sebab itu Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, ya. Terus mana dia Allah? Sebelum dunia ada itu kalau bukan Allah siapa lagi? Loh, sebab mana segala dia firman Allah? Tunggu dulu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nih, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Ya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Ya, utusan kan? Siapa bilang mereka percaya aku adalah Allah? Siapa? Mana? Enggak dulu dong. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Itu ayat 10. Nah. Terus di mana dia adalah Allah? Di mana? Dia adalah Allah. Bentar.
Itu yang segala milikku adalah milikmu, milikmu. Itu milik Milak, milik Milak, milik. Ya iya, dia udah diserahkan kuasa ya, mesti aja. Enggak masalah, tapi dia bukan Allah. Eh, milik itu kepunyaan, bukan milik itu susu. Milik itu kepunyaan, tau enggak? Ya memang. Kok ke susu sih? Kenapa ini orang? Iya ya, Tuhanmu pernah nyusu. Iya ya, aman aman, Tuhanmu pernah nyusu. Sabar talah. Tuh, enggak. Ngotot aja ini. Pak, kalau ditanya itu, Pak, kalau ditanya gini loh. Kalau ditanya siapa, maka jawabnya adalah subjek. Kalau ditanya kan apa, juga dengerin dulu. Saya baru ngomong. Okay. Kalau ditanya siapa, jawabnya adalah subjek. Kalau ditanya apa, jawabnya adalah objek. Kalau dimanya, ditanya di mana, berarti merujuk pada sebuah tempat gitu loh. Nah, pertanyaannya apa? Tadi Ukti, di mana Yesus mengaku adalah Allah? Mengaku adalah Allah. Iya. Nah, yang diminta adalah pengakuan Yesus. Itu yang diminta, pengakuan Yesus. Bukan pengakuan yang pengakuan Yesus iya. Secara eksplisit ya, eksplisit itu apa sih, lugas ya, secara iya. Lugas tanpa ditafsir, ingat ya, tanpa ditafsir supaya kita nggak debat. Kalau Anda mampu menunjukkan aku Yesus adalah Allah, kita selesai debatnya, Anda menang, kita kalah. Ya ini aku kasih nih ya, di mana ini di pasal yang sama, Yohanes 17 ayat 21. Nah, supaya baca. Mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Di mana mengakunya aku adalah Allah, di mana? Di mana mengakunya aku adalah Allah, di mana? Itu loh yang ayat 21. Enggak, pertanyaannya ya bukan ke situ. Pertanyaannya di mana Yesus mengaku aku adalah Allah? Ah, susah kali, Mak. Nih saya bantuin nih Bang Gum. Di Yohanes 10:30 tuh. Apa? Kenapa itu harus mengaku Allah gitu? Ya di mana? Si di mana? Oh iya Nois, di mana Yesus mengaku aku adalah Allah? Itu di mana? Ya, kenapa Yesus harus mengaku Allah gitu, kenapa? Nah, karena pertanyaannya itu. Karena kamu karena bilang dia Allah, saya minta di mana Yesus mengaku dia Allah. Ya itu. Yesus mengaku Allah di salib. Loh di mana? Apa ini orang? Ketika Yesus mengaku Allah, dia di salib. Mana? Apa sih? Mana? Tidak nyambung. Tadi itu lo Matius, kau ikut tak Matius tadi? Matius ketika dia di hadapan para imam besar, dia mengaku dirinya adalah anak itu kan Allah. Tuduhan orang, Yesus, tuduhan orang dia mengaku adalah Allah, bukan Yesus sendiri yang ngomong, aku adalah Allah. Dia dikatakan menghujat, kemudian dia disalib. Ngapain dia mengaku itu kan, kalau itu kan orang yang menuduh, itu kan orang yang menuduh dia mengaku-ngaku Allah, ya kan? Orang yang menuduh dia. Perkataan antikristus adalah seperti itu. Yang penting Yesus bukan Allah gitu aja. Perkataan antikristus itu ya begini, yang nambah-nambahin Yesus itu bukan datang sebagai manusia, ya itu antikristus itu. Yesus itu merahasiakan dirinya adalah Allah. Terus kamu tahu dari mana merahasiakan? Wih. Nih, aku gak tahu. Yesus itu selama ini merahasiakan. Udah gak usah mutar lagi. Di mana Yesus Allah? Yesus mana Allah. Mengakuan Yesus Allah? Ya itu waktu dia di salib itu dia mengaku dirinya adalah Allah. Mana? Dia salib. Mana? Matius, bukan? Matius. Mana? Matius. Matius mana? Matius mana? Matius mana? Matius, tadi udah dibuka, diulangin lagi. Alah. Lupa, berarti kamu. Matius mana? Abis ngomong lupa. Lima puluh tahun kemudian. Itu sebut anak Allah kok, Pak. Iya. Bukan Allah itu. Balik lagi Pak. Nanti ke situ. Dan itu perkataan imam Yahudi. Iya, makanya ya. Perkataan orang Yesus, lain Matius yang menuduh-nuduhnya itu. Matius 26 ayat 62 tadi udah disebutin ya, harus dibaca lagi. Ampun deh. Apa sih ini orang? Ya kamu bacain lah di berapa tadi. Lalu ayat 62, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, nih didengar, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Ya, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya.
Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Duduk di sebelah kanan. Siapa yang duduk sebelah kanan? Apakah manusia? Apakah malaikat? Nah, dan datang kedua kalinya nih, maksud datang di atas awan-awan bilang. Lagi nih laptop nih. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Itu tentang Mesias, Pak. Ya. Bukan ya, tentang Allah. Aduh, ya Allah. Kalau lihat Imamat 24 ayat 16. Tradisi orang Israel. Dengerin dong. Imamat 24 ayat 16 ini tradisi orang Israel. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Ini internet tuh kenapa sih ini? Si Yesus menghujat. Udah. Aku capek, aku juga mau. Mau kemana? Dari tadi aku dikeroyok, men. Udahlah. Thank you ya. Capek aku. Apa sih? Lo kenapa capek? Nggak ada dalilnya kan? Gimana? Aduh, please deh. Dari tadi udah hampir 2 jam nih. Thank you ya, teman-teman. Maaf kalau ada yang salah-salah ya. Ya salah. Oke, Pak. Semoga cepat sehat ya, Pak. Obatnya diminum 3 kali semenit ya. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa, Bukti. Biar aja. Iya. Kami pun saya juga minta maaf ya, Pak, kalau perkataan saya, perkataan Ukti Natali, perkataan Banyans, itu perkataan M3M official, semuanya perkataan yang benar semua. Maaf ya, Pak. Oke, terima kasih. Dan juga aku mohon izin rungkat ya, Ukti Natali. Karena aku udah live 200 jam ini. Aku mau apa malmingan dulu sama anak istriku Ukti Natali ya. Oke. Nah, nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita ketemu lagi di lain kesempatan nanti malam gitu ya, Ukti. Mohon maaf Kang Yans ya. Ya, lanjut. Bang. Oke, Ci. Sorry ya. Ji baru datang. Oh ya udahlah. Ya kasihan ya. Ngambek di antar gue di BA kampret lu bang dia gitu. Dia belum makan. Kasihan. Cari tempat lain lah. Oke ya, kita tutup dulu ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.